Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali saya Etrisia Sagita, pembawa acara pada pagi hari ini dalam webinar Acarita Konservasi seri pertama dengan tema Menjelajah Keberadaan Anoa di Taman Nasional Gandang Dewata. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat mengikuti webinar di pagi hari yang cerah ini. Yang terhormat Kepala Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan, Bapak Insinyur Jusman. Yang kami hormati para narasumber, pembahas, moderator, dan peserta yang hadir melalui kanal digital Zoom dan YouTube yang berbahagia. Acarita Konservasi adalah ruang dialog mengenai konservasi, di mana acarita dalam bahasa Makassar bermakna bercerita. Kata ini menjadi inspirasi webinar dengan harapan konservasi dapat hadir dalam cerita-cerita keseharian masyarakat. Untuk itu, sebelum webinar dilanjutkan, dengan hormat kami minta kesediaan Bapak Insinyur Jusman, Kepala Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan, untuk menyampaikan sambutan dan membuka webinar ini. Kepada Bapak, dengan hormat dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber, acarita konservasi pada pagi hari ini diharapkan dari Wana Gaul Indonesia, KPA Genitri dan Anoa Breeding Center, Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Manado. Yang kami hormati kawan-kawan pejabat struktural dan pegawai lingkup Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan yang hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta webinar Acarita Konservasi yang hadir melalui Zoom, alhamdulillah ya beberapa yang kelihatannya ya saya kenal ya. Ada Pak Nasrul dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Juga ada pemerhati konservasi Pak Simon dan kawan-kawan semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga acarita konservasi sesi satu ini dapat kita laksanakan. Bapak Ibu peserta yang berbahagia, sebagaimana diamanahkan di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990
tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, khususnya pasal 37, bahwa dalam mengembangkan peran serta rakyat, pemerintah menumbuhkan dan meningkatkan sadar konservasi melalui pendidikan dan penyuluhan. Kami sampaikan terima kasih kepada kawan-kawan dari tim Humas Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan, di mana menginisiasi pelaksanaan kegiatan ini. Acarita konservasi diharapkan dapat menjadi media bagi para pelaku konservasi, akademisi, praktisi, pelajar, penggiat konservasi, dan masyarakat umum untuk membahas hal-hal yang terkait dengan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sehingga dapat menumbuhkan dan memupuk rasa dan kesadaran akan pentingnya konservasi alam. Bapak-Ibu yang kami hormati, dengan izin kita semua, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya membuka kegiatan acarita konservasi sesi 1 ini dengan tema menjelajah keberadaan anoa di Taman Nasional Gandang Diwata. Semoga bermanfaat dan memberikan wawasan baru demi kemajuan konservasi Indonesia. Mohon maaf apabila di dalam penyelenggaraan kegiatan ini ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Ibu, dan dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya mengundang Pak Heri Suheri, Eshut MSC, untuk mewakili saya untuk melanjutkan bersama-sama dengan Bapak-Ibu semua. Nanti kami memantau dari ruang sebelah, ya, karena ada kegiatan juga di ruang sebelah. Demikian, terima kasih. Mohon boleh izin lift dari ruang ini. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Insinyur Jusman yang telah menyampaikan sambutan dan membuka kegiatan acarita konservasi. Sebelum kita memulai webinar, kami ingatkan kepada para peserta untuk memfollow akun Instagram Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan di @bbksdasulsel. Untuk yang belum follow, kami persilakan untuk follow terlebih dahulu, karena akan ada kuis dengan hadiah menarik untuk 3 orang peserta. Bagaimana? Sudah follow akun Instagram @bbksdasulsel belum? Nah, sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu syarat dan ketentuan untuk mengikuti kuis ini. Yang pertama, yakni sudah follow akun Instagram Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan di @bbksdasulsel. Yang kedua, menjawab pertanyaan pada kolom komentar postingan flyer webinar acarita konservasi. Dan yang ketiga, mention 3 akun Instagram pada kolom komentar saat menjawab pertanyaan. Baik, pertanyaannya gampang kok. Ya, pertanyaannya adalah, apa nama Latin dari anoa pegunungan? Bagaimana? Gampang kan? So, stay tune terus di webinar acarita konservasi, karena nantinya 3 orang penjawab pertama dan sesuai ketentuan berhak mendapatkan hadiah menarik yang telah kami siapkan. Baik, kita masuki acara utama, di mana hari ini kita akan dipandu oleh moderator Mas Eko Yuwono.
Kita panggil dan sambut moderator kita, Mas Eko Yuwono, kami persilahkan. Mbak MC, Mbak Eci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Eko Yuwono akan memandu jalannya diskusi dengan tema menjelajah keberadaan Anoa di Taman Nasional Gandang Dewata. Sebagaimana kita ketahui, perjumpaan Anoa di habitat alamnya atau di hutan sangat sulit. Seringkali kita dapat video ataupun gambar biasanya melalui kamera trap. Untuk itu, pengungkapan data informasi dari teman-teman di lapangan atau dari para pelaku lapangan sangat-sangat dibutuhkan. Untuk itu, di sini telah hadir beberapa narasumber. Adapun narasumbernya antara lain dari generasi muda yang tentunya berjiwa penjelajah, dan ada juga dari praktisi dokter hewan yang menangani Anoa. Kemudian kami juga menghadirkan narasumber pembahas langsung dari Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan yang kebetulan telah hadir di samping saya. Baiklah, saya akan mencoba memperkenalkan satu persatu narasumber. Saya juga akan memanggil nanti via Zoom, apakah sudah bergabung. Narasumber yang pertama, Kak Theodericus Rantelili SSI. Beliau berlatar pendidikan S1 Biologi Universitas Kristen Duta Wacana. Beliau sebagai ASN yang bertugas di kantor Resort Mamasa, kantor Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan. Berpengalaman dalam menjelajah Taman Nasional Gandang Dewata dengan tentunya dengan memiliki ragam data dan informasi dari lapangan. Adapun materi yang akan disampaikan terkait dengan keberadaan Anoa di Taman Nasional Gandang Dewata. Apakah Kak Theo sudah bergabung di line Zoom? Siap, Mas, sudah. Oke, baik. Narasumber kedua ini merupakan gabungan dari Wanagaul Indonesia, yaitu Kak Afif Furkon, kebetulan masih mahasiswa, dan kemudian dari KPA Genitri, Kak Astray Budiman. Keduanya berpengalaman mendaki Taman Nasional Gandang Dewata dan berjumpa langsung dengan Anoa. Adapun materi yang akan disampaikan terkait dengan pengalamannya dalam berjumpa Anoa Gunung dalam pendakian Taman Nasional Gandang Dewata. Apakah Kak Afif Furkan dan Kak Astray Budiman telah bergabung? Mohon izin. Ya, siap. Sudah bergabung. Oke. Okay. Siap, sudah bergabung. Oke. Okay. Kemudian narasumber yang ketiga, satu-satunya yang paling cantik nanti sebagai narasumber, Dr. Hewan Afifah Hasna. Apakah sudah bergabung? Siap, sudah, Kak. Oke, okay, terima kasih. Latar belakang pendidikan beliau adalah S1 Kedokteran Hewan IPB University, saat ini bertugas sebagai dokter hewan di Anoa Breeding Center, Balai Penerapan Standar Instrumen LHK Manado. Adapun materi yang akan beliau sampaikan terkait tentang ekologi dan perilaku Anoa Gunung. Kemudian yang tidak kalah menarik dan smartnya, yaitu narasumber pembahas kita, Bapak Heri Suheri Esut MSC, yang telah hadir langsung di sebelah kanan saya. Latar pendidikan beliau adalah master dari Hiroshima University Jepang,
saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Teknis KSDA Sulawesi Selatan. Demikianlah beberapa narasumber. Apakah mohon izin, apakah narasumber sudah siap semua untuk menyampaikan materi? Siap, siap, Pak. Siap, siap. Baik, langsung saja mohon izin, saya ingin menyampaikan aturan main sebelum memulai diskusi, yaitu yang pertama, masing-masing narasumber kami berikan waktu kurang lebih 10 menit, boleh kurang, kalau lebih sedikit saja. Kemudian kepada para peserta yang ingin bertanya, yang ingin menyampaikan saran, masukan, silakan dengan cara mengangkat tangan atau dengan cara mengetik melalui chat room. Apakah sudah dapat dipahami ya, Bapak Ibu ya? Oke, langsung saja. Narasumber pertama kita mulai dari Kak Theo yang akan menyampaikan terkait. Oh ya, mohon izin nanti narasumber akan secara berurutan menyampaikan sebelum diakhiri oleh narasumber pembahas oleh Bapak Heri. Kemudian setelah itu baru dilanjutkan dengan diskusi. Narasumber pertama, Kak Theo, terkait tentang keberadaan ANOA di TNGD, kami persilahkan waktunya 10 menit. Silahkan. Ya, terima kasih Mas Eko atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izin Pak Mas, apa suara saya terdengar jelas? Ya, terdengar. Ya, terima kasih. Izinkan kami di sini akan memaparkan tentang sebaran ANOA yang berada di Taman Nasional Gandang Dewata. Bisa dilanjut di slide kedua. Di mana kita ketahui sendiri bahwa Taman Nasional Gandang Dewata ini merupakan taman nasional yang ke-53 di Indonesia dengan luas 189.208,17 hektar, terletak di Sulawesi Barat, masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Mamasa, Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu. Di mana kita dapat lihat di peta sebaran ini terdapat 3 poligon. Dan poligon terluas yaitu berada di Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Mamuju. Taman Nasional Gandang Dewata sendiri ini memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, baik hayati maupun non-hayati, dan punya sifat istimewa di mana flora dan fauna beberapa yang sudah diidentifikasi masuk dalam jenis flora dan fauna endemik yang hanya kita dapat jumpai di Pulau Sulawesi. Nah, salah satunya yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu ANOA. ANOA yang kami jumpai di Taman Nasional Gandang Dewata, secara umum kami petugas lapangan sampai saat ini belum pernah berjumpa langsung dengan ANOA. Berjumpa langsung. Nah, kami berjumpa itu dengan melalui tanda-tanda satwa, keberadaan satwa. Itu baik dalam kegiatan-kegiatan kami seperti inventarisasi, tumbuhan dan satwa liar, terus kegiatan patroli, kegiatan ground check, dan kegiatan-kegiatan lapangan lain yang telah kami lakukan. Tanda-tanda satwa yang kami jumpai itu berupa feses, jejak kaki, sarang, bekas tanduk, dan pakan. Ya, next, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya. Untuk feses, ANOA sendiri ini untuk bentuk fesesnya, karena ANOA ini satu marga dengan kerbau, bentuk fesesnya ini hampir mirip dengan feses kerbau atau sapi. Jadi kalau kita mungkin pernah melihat feses kerbau dan sapi, ini hampir mirip, sangat-sangat mirip. Dan yang membedakan hanya ukuran. Ukuran dari feses ANOA ini itu sangat kecil. Yang kami jumpai pada saat melakukan kegiatan ini, ada fesesnya yang masih baru, yang masih kurang dari 1 minggu, atau ada yang sudah mengering, bahkan sudah hampir menjadi humus. Ya, seperti di gambar kedua di barisan atas itu sudah hampir menjadi humus. Nah, kami jumpai ini peta patroli di mana peta ini dibuat grid kotak-kotak ini ukurannya 2 km kali 2 km. Nah, ini tujuannya agar mempermudah petugas lapangan dan dalam melakukan kegiatan. Nah,
Faces ini kami jumpai itu ada di beberapa grid. Yang bisa kita lihat di ada di grid 432 yang bagian atas, ada 433, 434 dan di bagian bawah itu ada mulai dari 575. Nah, ini grid-grid yang sempat diidentifikasi kami jumpai ada faces yang ditemukan. Next. Terus tanda satwa yang kami temukan berikutnya itu ada pakan anoa. Pakan anoa ini sangat bervariatif. Kalau dari referensi itu anoa itu dapat makan hampir sekian ratus jenis tumbuhan dan buah-buahan. Dan di Taman Nasional Gandang Dewata yang sangat banyak ditemukan itu jenis buah-buahan tikus, terus ada apa? Masyarakat di Mamasa menyebutnya dengan sandaniki, yaitu sayur, jenis sayuran. Itu sangat banyak dijumpai dan hampir tumbuh di pinggiran-pinggiran sumber air. Nah, ini juga kami temukan di grid 599, 617, 618, 619, dan 639. Pakan satwa ini, kami dapat mengidentifikasi bahwa ini pakan satwa anoa, itu dari bekasnya, bahwa ada bekas jejak anoa dan bekas potongan dadaunan atau buah yang dimakan dengan anoa, sehingga kami dapat menyimpulkan bahwa ini adalah pakan dari anoa. Yang berikutnya itu ada gesekan tanduk. Gesekan tanduk ini itu dapat kita temukan di biasanya di pohon. Kalau dari keterangan dari para pemburu, biasanya satwa anoa yang menggesekan tanduknya ini berjenis kelamin jantan. Jenis kelamin jantan. Dan di sini kami dapat jumpai ada banyak bekas tanduk gesekan tanduk anoa itu di grid 618. Selanjutnya, untuk jejak anoa ini sangat banyak kami jumpai, apalagi mungkin teman-teman pendaki, kalau kita melakukan pendakian dari jalur Tabulahan di desa Gandang Dewata di Dusun Paku, itu sejak dari pos 6 sampai dengan puncak, itu dapat kita temukan jejak anoa. Itu sangat banyak jejak anoa. Bentuk jejak anoa ini sangat mirip dengan kerbau atau sapi. Namun sayang, ukurannya yang sangat kecil, sehingga butuh ketelitian untuk mengamati. Kalau kita dapat lihat di sini, kami membandingkan antara ukuran jejak kaki anoa itu tidak lebih besar dari korek gas. Jadi ukurannya itu sekitar 3-4 cm saja, sangat kecil. Dan ini kalau kita menemui di jalur, misalnya di jalur anoa, bukan di sarang, itu kita perlu ketelitian karena sangat-sangat jarang. Karena jarak kakinya ini, kalau kita lihat cara jalannya itu, antara kaki depan dan kaki belakang itu saling bertemu. Sehingga kalau kita lihat di, kita menelusuri jejak anoa itu, hanya akan ada jejak itu kiri dan kanan. Padahal kaki anoa itu kan empat ya. Jadi itu akan selalu bertemu antara kaki depan dan kaki belakang. Ini salah satu ciri khusus cara berjalan dari anoa. Selanjutnya, ya, ini juga kami temukan ada beberapa sarang. Sarang ini kamu temukan di jalur antara pos 10 sampai dengan pos 14. Ini salah satu, kami mengidentifikasi ini sarang anoa. Ini pada saat patroli yang keempat, patroli SMART, kami menemukan sangat banyak jejak anoa. Dan di sini juga terdapat banyak kotoran anoa, baik itu kotoran yang baru, yang sudah mengering, bahkan yang sudah menjadi humus. Dan di sini juga banyak tumpukan dedaunan. Dan kata pemburu, waktu itu kami juga, dia itu mantan pemburu, MMP yang bersama dengan kami, di mana MMP ini masyarakat mitra Pohlut yang mendampingi kami pada saat melakukan patroli, dia mengatakan bahwa ini salah satu sarang anoa, Pak, karena di sini banyak serasa-serasa dedaunan, walaupun dia di dalam goa, itu banyak serasa dedaunan yang dibawa oleh anoa pada saat dia melahirkan. Itu menurut pengalaman dari para pemburu. Terus, lanjutnya. Ya, setelah kita mengetahui bahwa di anoa juga ini banyak, masih banyak ditemukan di wilayah Taman Nasional Gandang Dewata,
kami dapat apa ya, mengambil dua rangkuman besar bahwa ancaman yang paling besar di yang sedang dihadapi oleh Anoa ini, yang pertama itu perburuan liar dan penggunaan kawasan. Perburuan liar ini kalau kami dari hasil diskusi dan wawancara dengan masyarakat di sekitar kawasan penyangga, di desa-desa penyangga, yaitu yang pertama itu dijadikan sebagai sumber protein dikonsumsi pribadi oleh masyarakat. Di mana kalau di Taman Nasional Gandang Dewata itu di wilayah Gandang Dewata, desa Gandang Dewata, punya kebiasaan bahwa pada saat menjelang hari raya besar seperti Natal dan Paskah, itu banyak masyarakat yang melakukan pergi untuk memasang jerat. Dan salah satu satwa yang terjerat itu adalah anoa. Dan itu mereka untuk konsumsi. Dan ini masih banyak, biasa dulunya masih banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Terus yang kedua itu tradisi dan kebiasaan adat di Mamasa. Sampai saat ini kami belum pernah melihat secara langsung, tetapi berdasarkan cerita dari tokoh-tokoh adat bahwa pada saat acara upacara adat pemakaman di Mamasa, yaitu Rambu Solo itu, untuk puncak perayaan terbesar itu apabila ada anoa yang dikurbankan selain kerbau. Dan sampai saat ini kami selama di Mamasa belum pernah menjumpai ada anoa yang dikorbankan. Tetapi dulu sebelum-sebelumnya ini pernah ada. Ini kisah dari tokoh-tokoh adat. Dan ada juga yang mengatakan bahwa menjadi sumber pendapatan karena ada beberapa oknum yang membeli anoa ini. Terus yang kedua itu ancaman penggunaan kawasan. Penggunaan kawasan ini yang pertama itu adanya pembukaan lahan perkebunan kopi di Mamasa ini sangat masif, secara khusus di wilayah perkebunan Talambai dan pemukiman. Di pemukiman juga ini banyak ada satu kawasan yang kawasan pemukiman yang masuk di dalam kawasan. Seperti yang kita lihat ini ada pelang dusun. Di Talambai ini, pemukiman di Talambai ini masuk di kawasan Taman Nasional Gandang Dewata. Nah, kalau dari cerita, ini juga masih cerita kisah dari salah satu tokoh pembuka di sana, namanya Bapak Daud, dulu menyatakan bahwa hampir sebagian besar di wilayah Talambai itu dapat dijumpai anoa itu pada tahun 70-an sampai 90-an. Tetapi akhir-akhir ini sudah tidak pernah lagi ditemukan adanya keberadaan dari satwa anoa, baik itu feces atau jejak-jejaknya sampai saat ini belum pernah lagi ditemukan. Berarti keberadaan anoa ini terusik dengan adanya pemukiman dan pembukaan lahan oleh masyarakat. Next. Dengan mengetahui adanya ancaman ini, kami juga selaku pemangku kawasan itu melakukan berbagai upaya penyadartahuan kepada masyarakat. Itu baik untuk kami melalui dari membuat media sosialisasi. Ini salah satu poster yang kami buat dan terpasang di salah satu desa di Mamasa. Ini media yang kami buat itu berupa poster, baju, kalender, gantungan kunci, dan berbagai merchandise lainnya. Dan ini juga beberapa poster juga sudah kami bagikan ke beberapa desa. Namun tidak semua desa penyangga karena masih keterbatasan dan mungkin ini akan terus kami tingkatkan. Yang kedua itu ada kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi ini memang pada kegiatannya memang tidak ada kegiatan khusus sosialisasi tentang keberadaan anoa atau tentang tumbuhan dan satwa liar. Nah, tapi biasanya seperti ini, gambar ini ada pada saat pembentukan kelompok di Desa Gandang Dewata, itu kami memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang perlindungan anoa, ancaman, dan masyarakat ini paling takut kalau namanya dengan sanksi pidana, sehingga kami menyampaikan bahwa anoa ini masuk di salah satu satwa yang dilindungi dan masuk dalam 10 prioritas satwa dilindungi di Indonesia. Jangan sampai masyarakat karena ketidaktahuan melakukan perburuan atau bahkan melakukan perdagangan anoa. Dan paling sering kami lakukan yaitu anjang sana. Anjang sana ini pada saat kami kegiatan lapangan, pasti biasanya kami nginap di rumah-rumah warga. Nah, di situ juga kami akan selalu memberikan pemahaman, memberikan informasi kepada masyarakat betapa pentingnya untuk menjaga kelestarian Taman Nasional Gandang Dewata
secara khusus untuk tidak melakukan perburuan terhadap anoa. Ya, mungkin ini saja yang bisa kami bagikan pada kesempatan ini. Nanti mungkin bisa dilanjut di sesi diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Theo. Penjelasannya singkat, padat, dan sedikit over waktu, tapi nggak apa-apa. Demikian Bapak-Ibu peserta Zoom, tadi sudah disampaikan beberapa poin. Yang pertama, terdapat bukti-bukti di lapangan terkait keberadaan anoa, baik itu feses, pakan, jejak, maupun sarang. Dan juga ternyata tidak hanya bukti-bukti lapangan, ancaman terhadap keberadaan anoa itu nyata, baik itu melalui perburuan maupun perambahan kawasan semacam itu. Kemudian juga teman-teman di Resort Mamasa, Balai Besar KSDA Sulsel tadi sampaikan sudah mencoba melakukan upaya-upaya penyadartauan, upaya-upaya penyuluhan yang dilakukan oleh teman-teman di lapangan. Terima kasih Kak Theo, nanti mohon izin Bapak-Ibu peserta disimpan dulu pertanyaannya, baik bisa raise hand maupun via chat room. Nanti kita lanjutkan dulu pemateri selanjutnya, yaitu materi yang akan disampaikan adalah perjumpaan anoa gunung dalam pendakian gunung di Taman Nasional Gandang Dewata. Adapun materi akan disampaikan oleh gabungan dari Wanagol Indonesia dan KPA Genitri. Apakah sudah bergabung? Bisa langsung dimulai. Ini yang akan menyampaikan Kak Afif Furkon atau Kak Astray Budiman? Yang sampaikan saya, Pak. Oke. Mohon izin untuk materinya ditampilkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih karena sudah diberikan kesempatan oleh Bapak Pengurus Balai Besar Taman BKSDA. Jadi sebelum saya menyampaikan materi yang akan kami sampaikan, sebelumnya saya ingin menyampaikan sebuah informasi, yaitu pada saat melakukan pendakian di Gunung Gandang Dewata, itu teman-teman sebelumnya naik di Gunung Mekongga di Sulawesi Tenggara, terus lanjut ke Sulawesi Selatan, Lampau Batang, Bokaraeng, dan Bulubaria. Nah, terus gunung terakhir yaitu Gandang Dewata. Jadi, kegiatan yang kami lakukan di sini yaitu kegiatan ekspedisi Wanagaul Indonesia yang ke-9. Nah, ada beberapa gunung yang kita daftarkan sebagai target ekspedisi di Sulawesi dan di Jawa. Untuk Sulawesi sendiri, kita menargetkan 5 gunung. Nah, terus di Jawa ada 1 gunung, yaitu Gunung Slamet. Nah, dari beberapa gunung yang sudah kami daki selama ada di Sulawesi, itu hanya Gunung Gandang Dewata saja yang memiliki keistimewaan. Selain itu, Gunung Gandang Dewata sendiri memiliki karakteristik yang berbeda dari gunung-gunung sebelumnya. Terus, di Gunung Gandang Dewata sendiri, ada banyak tantangan dan rintangan setiap teman-teman melewati. Jadi, di dalam PowerPoint materi yang kami sampaikan, kami hanya menerangkan poin-poin inti kronologi ketika bertemu dengan anoa. Oke, lanjut. Nah, mengamati anoa dengan jarak dekat. Seperti tadi yang disampaikan oleh Kak Theo, bahwa anoa atau Bobalus quarles merupakan spesies anoa yang hidup di dataran tinggi pegunungan quarles. Nah, di hari ketiga ekspedisi, tepat pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah, secara tidak sengaja kami bertemu dengan anoa tersebut di jalur pendakian. Kira-kira
di ketinggian 2.500 mdpl antara pos 6 dan 7 Gunung Gandang Dewata. Jarak tim dari anoa tersebut berkisar 5-7 meter. Nah, perlu saya sampaikan sedikit bahwa tim ekspedisi itu berjumlah 6 orang, di antara lain 4 dari Wanagaul Indonesia, 1 dari KPA Genetri, yaitu Bang Budi, dan 1 teman dari Makassar, yaitu Ilham. Nah, sebelum berangkat melakukan pendakian di Gunung Gandang Dewata, kita bertemu di Mamasa untuk menyiapkan segala apa-apa saja yang dilakukan ketika mendaki gunung gitu. Jadi kita lewat jalur Mamasa. Nah, pada saat di hari ketiga melakukan pendakian Gunung Gandang Dewata, berangkat dari pos 5 menuju ke pos 6. Terus setelah di pos 6 kita melakukan makan siang. Terus lanjut dari pos 6 ke pos 7. Di situ kita secara tidak sengaja bertemu dengan anoa atau bobalus cordless gitu. Jadi ketika mendapat punggungan antara pos 6 dan pos 7, anoa tersebut secara tidak langsung dan secara tidak sengaja lewat dari sisi kiri tim. Lewat dari sisi kiri tim memotong jalur pendakian tim. Nah, sedangkan tim sendiri itu ada berjumlah 6 orang. Terus tim kita bagi menjadi 2 kelompok lagi, yaitu kelompok leader dan kelompok sweeper. Nah, untuk di kelompok leader ada berjumlah 3 orang, yaitu Bang Budi, saya sendiri, dan Ilham, teman dari Makassar. Sedangkan yang berada di belakang itu ada 3 orang juga, yaitu Ibnu Izam, Yuda Firmansyah, dan Inoy. Nah, kemudian setelah anoa memotong perjalanan kami, melipir ke sisi kiri, kemudian melipir ke sebelah kanan, itu Bang Budi langsung berhenti. Nah, ketika berhenti, tim-tim kan membawa alat komunikasi, yaitu handy telki. Nah, terus di dalam komunikasi tersebut, Bang Budi menyampaikan bahwa di depan ada seekor anoa. Jadi perhatikan langkah agar supaya anoa tersebut tidak merasa terancam gitu. Oke, lanjut. Keluar kah? Nah, jadi spesies anoa yang diamati. Oke, jadi untuk teman-teman yang bertanya, saya simpan dulu pertanyaannya. Nanti setelah saya paparkan materi yang saya sampaikan, baru saya jawab. Diketahui bahwa spesies anoa yang ditemukan merupakan spesies anoa pegunungan dataran tinggi, Bobalus cordless, yang memiliki warna kulit hitam pekat. Nah, sudah dijelaskan Kak Teo tadi bahwa kita bisa melihat perbedaan anoa dataran rendah dan anoa dataran tinggi. Anoa dataran rendah itu ciri-cirinya berwarna coklat kegelapan. Terus anoa dataran tinggi yaitu warna kulitnya sedikit agak hitam pekat. Nah, kebetulan anoa yang kita jumpai ini merupakan salah satu anoa dataran tinggi di pegunungan cordless, sehingga warna anoa di dalam video tersebut yang sudah tersebar itu berwarna hitam. Nah, perbedaan lainnya juga ditemukan pada anoa tersebut hidup, karena anoa dataran tinggi lebih sering hidup dengan sendiri tanpa kelompok. Jadi pada saat di lapangan, teman-teman ekspedisi bertemu dengan anoa,
itu anoa tersebut hanya berjalan sendiri, hanya hidup sendiri, tidak hidup berkelompok. Lain halnya dengan seperti anoa dataran rendah gitu. Oke, lanjut. Nah, respon tim pada saat bertemu dengan anoa. Pada saat mengamati anoa tersebut, tim kami merasa bahwa anoa tersebut kurang nyaman ketika melihat kami. Dikarenakan anoa tersebut seperti sedang mengandung. Oleh karena itu, hewan tersebut agak sedikit merasa terganggu dengan kehadiran kami. Namun hal ini juga, kami sebagai tim ekspeditor mencoba untuk sangat berhati-hati dalam mengamati momen tersebut agar tidak ada yang merasa terancam dalam pengamatan tersebut. Jadi, ketika kita bertemu sama anoa tersebut seperti merasa terancam dengan keberadaan kami. Oleh karena itu, kami ketika bertemu dengan anoa itu agak sedikit menjaga jarak dan agak sedikit menjaga pergerakan agar supaya anoa tersebut tidak merasa terancam. Jadi ketika teman-teman melihat bahwa ada anoa tersebut, itu langsung berkomunikasi melewati handi telki. Ketika berkomunikasi melewati handi telki, agar supaya teman-teman yang ada di belakang bisa menjaga ruang geraknya sedikit gitu. Terus ketika semuanya bertemu, ketika semuanya bertatapan dengan anoa, anoa tersebut berhenti. Dia tidak takut bahwa seolah-olah kami itu ingin menyerangnya gitu. Jadi anoa tersebut hanya stuck di samping pohon kecil. Namun dia terus melihat ke arah kami. Nah, oleh karena itu Bang Budi langsung menyarankan bahwa kita tidak usah lama-lama di sini. Jadi lanjut saja pelan-pelan jalan, batasi ruang gerak agar supaya anoa tersebut tidak merasa terancam. Gitu. Terima kasih. Untuk pertanyaan nanti ditampung ya. Jadi satu di akhir saja, jangan ditangkapin dulu. Kita lanjut ke untuk ini pemateri yang satu. Kak Astri Budiman, apakah ada yang mau ditambahkan? Ya, videonya mungkin sedikit saya ditambahkan, Pak. Oh ya, silakan. Untuk keterangan jadi teman-teman yang misalnya pendaki untuk jalur pendakian Rantai Pongkok sendiri itu di Amamasa itu ada 10 pos. Jadi tapi kami pas ketemunya di pos 6 ke 7. Sementara untuk kotoran-kotoran kalau untuk feces anoa sendiri di jalur pendakian dari Via Rantai Pongkok Amamasa kita sudah dapat menjumpai dari pos 2 sampai ke pos 9. Jadi di sepanjang jalur pendakian memang ada untuk kotoran-kotoran seperti yang sudah diperlihatkan tadi sama Kak Teo. Ya, videonya mau diperlihatkan? Untuk videonya mungkin ada di Kak Afif di Wanagaul. Ya. Oke, saya kira cukup. Ya, terima kasih, Pak. Ya, baik, terima kasih. Untuk pertanyaan, mohon disimpan dulu. Kita lanjut ke narasumber yang ketiga, yaitu Dr. Hewan Afifah Hasna. Apakah sudah siap terkait ekologi dan perilaku khususnya anoa gunung, seperti tadi yang telah
dijumpai teman-teman kita dari KPA Benitri dan Wanagaul Indonesia. Waktu dan tempat kami persilahkan, kurang lebih 10 menit. Suara saya sudah terdengar jelas? Ya, terdengar. Oke, saya langsung aja ya. Jadi tadi kan sudah dibahas teman-teman terkait temuan-temuan annual di Taman Nasional Gandang Dewata. Nah, saya akan membahas lebih detail terkait ekologi dan perilakunya sekaligus mengoreksi beberapa informasi yang sudah disampaikan. Nah, jadi sebelum kita bahas lebih jauh terkait anoa gunung, kita harus tahu dulu bahwa anoa gunung, kan anoa ini terdiri dari dua spesies, anoa dataran rendah dan juga anoa gunung. Nah, membedakan kedua spesies ini sebenarnya bukan hanya dari, tapi banyak faktor lainnya. Oke, next. Nah, ini adalah anoa gunung dengan nama latin Bubalus quarlesi. Kenapa dinamakan quarlesi? Karena dulu spesimen yang pertama kali dideskripsikan tahun 1910 itu memang asalnya dari hutan pegunungan Quarles, dan itu mencakup Gunung Gandang Dewata ya kalau tidak salah. Tepatnya di bagian Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Dan memang kalau dirunut dari sejarahnya, pertama kali anoa datang ke Pulau Sulawesi itu adalah mereka mendaratkan kaki dulu di daerah pegunungan Quarles itu. Jadi, sebenarnya nenek moyang anoa pertama di Sulawesi adalah asalnya dari daerah pegunungan Quarles itu sendiri. Nah, anoa pegunungan ini ciri khasnya adalah yang pertama rambutnya itu tebal, seperti wol. Kenapa rambutnya harus tebal? Karena ini adalah bentuk adaptasi mereka yang hidupnya di gunung yang pastinya lebih dingin. Jadi, rambut yang tebal ini membuat mereka tetap hangat. Yang kedua, ciri di bagian kaki depan. Nah, umumnya bagian kaki depan ini warnanya gelap. Kalaupun ada motif putih itu biasanya samar. Lalu yang paling mencolok adalah motif di bagian leher. Anoa gunung tidak memiliki motif putih di bagian leher. Jadi kalau dilihat di foto ini adalah anoa gunung dewasa yang ada di ABC. Bagian lehernya itu full coklat. Kemudian bagian tanduk. Bagian tanduknya ini relatif kecil dan tidak apa ya, dan hanya ada sedikit-sedikit motif garis saja. Panjang tanduknya itu kurang lebih hanya sekitar 15 sampai 20 cm. Nah, lalu anoa gunung ini juga memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil, bisa dibilang setengahnya anoa dataran rendah. Jadi kisaran beratnya hanya 50 sampai 70 kg. Panjangnya maksimal kurang lebih 1,5 meter. Nah, sesuai namanya, anoa gunung ini hidupnya di habitat yang lebih tinggi, lebih dari 1.000 mdpl hingga 2.300 mdpl berdasarkan informasi dari IUCN. Tapi kan temuan dari data-data teman-teman tadi di lapangan ternyata bisa lebih ya, sampai 2.500 mdpl. Nah, populasinya diestimasikan sama seperti anoa dataran rendah, kurang dari 2.500 individu yang menyebar di seluruh Sulawesi. Nah, ini berikutnya sedikit perbandingan dari anoa dataran rendah. Bisa dilihat tadi di kakinya, kalau anoa dataran rendah itu motif putihnya sangat jelas, kemudian di lehernya juga ada motif putih, lalu ukuran tubuhnya lebih besar, bisa mencapai 100 sampai 120 kg ketika sedang bunting, lalu bagian tanduknya juga lebih besar dan kokoh. Jadi bagian tanduknya ini kalau kita potong ibaratnya itu bukan lingkar tapi seperti memipih, seperti apa ya, oval. Nah, itulah kenapa nama latinnya adalah depresi cornis, yang artinya seperti tanduk yang bentuknya tertekan. Kemudian perbedaannya lagi sesuai namanya, karena anoa dataran rendah, hidupnya di dataran rendah, habitatnya kurang lebih kurang dari 1.000 meter di atas permukaan laut. Jadi sebenarnya kalau kita hanya melihat sekilas, membedakan anoa gunung dan anoa dataran rendah itu sebenarnya masih mirip-mirip ya, dan bisa dibedakan dari tempat kita menemukannya. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah beberapa perbedaan lainnya. Selain perbedaan dari morfologi atau luar tubuhnya, ternyata secara genetik kedua spesies ini juga berbeda. Jumlah kromosomnya pun berbeda. Nah, itulah kenapa di penangkaran sekaligus seperti ABC, kita tidak bisa mengawinkan silang antara anoa gunung dan anoa dataran rendah, karena itu akan merusak genetika mereka. Jumlah kromosomnya berbeda. Kemudian berdasarkan observasi pribadi, saya menyadari bahwa ternyata anoa gunung ini hanya memiliki dua puting pada anoa betina ya. Sedangkan pada anoa jantan umumnya puting ini tidak berkembang, mungkin ukurannya kayak choco chips. Nah, kalau anoa dataran rendah ini yang betina jumlah puting susunya itu 4.
Ini masih hipotesis karena yang saya bandingkan baru 2 ekor anoa gunung. Mungkin nanti ke depannya kalau ada LK lain yang ada anoa gunung bisa dibandingkan juga. Lalu kadar hemoglobin. Jadi di dalam darah ada suatu komponen yang namanya hemoglobin, fungsinya ini untuk mengikat oksigen. Kita juga tahu kalau semakin tinggi suatu tempat, biasanya kadar oksigennya itu lebih rendah. Nah, untuk bentuk adaptasinya anoa gunung ini hidup di tempat yang oksigennya lebih rendah, di ketinggian, mereka punya kadar hemoglobin yang lebih tinggi. Nah, data ini yang belum pernah dipublish, tapi saya temukan berdasarkan observasi di ABC. Lalu yang terakhir, itu rambut pada bayi atau anakan anoa. Umur 2 bulan itu biasanya anakan anoa datar rendah itu sudah rontok rambut bayinya. Jadi mereka lahir itu rambutnya itu tebal atau fluffy. Nanti umur 2 bulan itu perlahan-lahan rontok bagian wajah. Jadi dia cemong, ada yang panjang, ada yang pendek. Karena digantikan dengan rambut permanen yang lebih pendek. Nah, sedangkan pada anoa gunung, kami baru mendapatkan rescue bayi anoa gunung berusia 2 bulan. Ternyata rambutnya ini, rambut lahir atau rambut bayinya tebal itu tidak rontok sama sekali di seluruh tubuhnya. Nah, itu juga bisa dijadikan perbedaan. Nah, jadi kenapa anoa gunung ini memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil? Karena itu tadi sebagai bentuk adaptasinya. Hidup di gunung tentunya lebih mudah jika ukuran tubuhnya lebih kecil, supaya mereka lebih mudah mendaki gunung yang pastinya curam dan curam. Kemudian, kenapa ukuran tubuhnya kecil? Itu adalah hasil dari evolusi selama jutaan tahun ya. Selain tubuhnya yang mengecil, tanduknya juga mengecil. Nah, itu alasan kenapa tanduknya juga lebih kecil dibandingkan anoa datar rendah. Kemudian, anoa datar rendah yang masih anakan berumur 1 tahun itu biasanya masih menyerupai anoa gunung. Karena motif di leher itu biasanya tidak otomatis muncul ketika lahir, tapi seiring berjalannya waktu baru muncul lebih jelas. Nah, makanya ketika kita menemukan anoa yang memang ada motifnya di leher, biasanya sudah bisa dipastikan itu anoa datar rendah. Sebaliknya, kalau kita masih ragu dan menduga itu anoa gunung, masih ada kemungkinan itu adalah anoa datar rendah, karena masih mirip. Dan berikutnya, nah jadi persebaran anoa di Sulawesi berdasarkan IUCN itu terdapat di beberapa, terpecah jadi 3 ya. Ada di Sulawesi Tengah, perbatasan dengan Gorontalo, itu di Pegunungan Toli-Toli, kemudian di Sulawesi Barat, kemudian Sulawesi Selatan, bagian utara, Sulawesi Tenggara, bagian utara, dan juga Pulau Buton, bagian utara. Itu data dari IUCN tahun 2016. Nah, namun di tahun 2003 ini ada data terbaru yang dirilis berdasarkan pendekatan bioklimatik. Jadi mengestimasikan persebaran anoa berdasarkan iklim suatu wilayah, kemudian ketinggiannya, kemudian apa ya, kesesuaian habitatnya. Nah, di peta yang hijau ini adalah persebaran yang memungkinkan untuk jadi habitat anoa, tapi bukan berdasarkan perjumpaan langsungnya ya. Jadi kalau di petanya IUCN dulu memang termasuk apa Tahura Abdul Latif itu nggak termasuk area persebaran anoa, lalu di yang hijau ini kan, lalu di data IUCN itu anoa tidak ditemukan di Sulawesi Tenggara bagian selatan ya. Ternyata kalau berdasarkan pendekatan lingkungannya, pendekatan bioklimatiknya, anoa ini memungkinkan, anoa gunung juga memungkinkan untuk ada di Sulawesi Tenggara bagian selatan. Nah, jadi kedepannya kan data ini bisa berubah-berubah, terutama juga tambahan dari teman-teman yang tadi berjumpa langsung di anoa. Harapannya peta ini akan terus berubah dan semakin luas, supaya apa? Jadi area-area yang belum diprioritaskan untuk mengonservasi anoa bisa semakin ditambah lagi jumlahnya. Oke, berikutnya habitat. Sebenarnya anoa ini bisa menghuni berbagai jenis habitat yang sangat beragam ya, dari pantai sampai gunung. Nah, tapi spesifik untuk anoa pegunungan, yang slide 6, itu mereka ditemukan di hutan pegunungan. Hutan pegunungan ini ada 2, hutan pegunungan bawah dan hutan pegunungan atas. Mohon maaf ke slide yang nomor 6. Lalu, pada beberapa kondisi, juga bisa ditemukan di hutan subalpin atau ketinggian lebih dari 2.400 mdtl. Nah, itu tadi di Gandang Dewata ditemukan di ketinggian 2.500 dan di puncak Gunung Rantai Mario juga pernah ditemukan jejaknya bahkan di ketinggian 3.000 mdpl. Ini kan melebihi datanya IUCN. Nah, ini akan jadi perkembangan yang bagus, yang artinya anoa gunung masih bisa beradaptasi dengan ketinggian yang lebih tinggi lagi. Oke, next.
karakter habitat dari anoa sendiri, mereka itu hidup di hutan primer yang jarang terjamah manusia. Inilah alasan kenapa sulit untuk menemukan anoa, karena mereka beda dengan hewan-hewan lain yang mungkin masih bisa hidup di berbatasan dengan pemukiman masyarakat atau hutan yang dekat dengan perkebunan. Kalau anoa ini mereka hanya bisa hidup di hutan yang primer. Kemudian yang hutan ini beragam, terdiri dari beberapa strata tajuk, kemudian ada sumber airnya, entah itu sungai, danau, ataupun laut. Karena anoa ini sangat bergantung hidupnya setiap hari sebetulnya terhadap air. Jadi dia akan hidup dekat dengan sumber air untuk bisa terus bertahan. Kemudian sekalipun anoa gunung hidupnya di gunung yang jauh dari pantai, tapi apabila di hutan tempat tinggal mereka terdapat hutan pantai, sesekali mereka juga turun ke pantai untuk mencari sumber mineral dari air laut atau garam-garam laut. Oke, yang berikutnya, pakan anoa ini sangat beragam. Kalau di Gendang Dewata sendiri itu berdasarkan studi ada 27 jenis tumbuhan yang dikonsumsi oleh anoa, terutama jenis lumut-lumutan karena kadar air di dalam lumut itu tinggi. Lalu buah yang paling disukai itu katanya adalah Lithocarpus. Jadi sebenarnya di setiap provinsi antara Taman Nasional Bogani di Sulawesi Utara, Taman Nasional Gendang Dewata di Sulawesi Barat, jenis pakan anoa itu berbeda-beda. Di Bogani itu ada 35 jenis. Nah, kalau di total dari seluruh Sulawesi, itu ada lebih dari 146 jenis tumbuhan yang bisa dikonsumsi anoa di hutan. Mulai dari daunnya, kemudian jenis-jenis rumput, batang kayu, buahnya, bunganya, umbi, sampai lumut. Jadi, pakannya ini sangat beragam. Sedangkan, berikutnya, kalau di penangkaran seperti ABC, biasanya pakan utama yang kami berikan itu berupa hijauan, seperti jenis-jenis rumput, kemudian sayur-sayur yang banyak kandungan air, seperti kangkung. Ya, boleh next. Yang 9. Nah, lalu di sekitar kandang di ABC ini juga kami banyak dikelilingi pohon-pohon pakan alami anoa, jenis-jenis fikus, kemudian grimelina, jati putih. Nah, itu biasanya diberikan sebagai enrichment. Jadi, disebar di dalam kandang itu sebagai pakan tambahan mereka. Nah, lalu berikutnya, relung ekologi. Kan kita tahu di Sulawesi, megafaunanya ini ada selain anoa, ada juga babi rusa, ada babi hutan, dan ada satu introduksi, yaitu terusa timur. Nah, gimana mereka ini berbagi ruang? Apakah mereka tidak berebutan makanan? Apakah mereka tidak berebutan ruang? Nah, kita lanjut lagi ke slide 11. Jadi ada istilah yang namanya relung ekologi. Nah, hutan atau alam itu sebenarnya sudah menyajikan semua yang diperlukan oleh satwa tanpa harus satwa ini berebutan. Nah, itulah yang bahasa singkatnya, bahasa sederhananya dari relung ekologi. Mereka ini punya jatah makanan masing-masing, punya jatah ruangnya masing-masing. Slide 11. Nah, ini berdasarkan penelitian terkait pakan anoa, pakan rusa timur, dan juga pakan dari babi hutan. Kita bisa lihat titik-titiknya. Jadi, antara anoa, babi hutan, dan rusa timur itu mereka punya preferensi pakan yang berbeda. Jadi, apa yang dimakan anoa ternyata nggak dimakan oleh babi hutan. Apa yang dimakan oleh anoa juga nggak dimakan oleh babi rusa. Jadi, meskipun mereka hidup di hutan yang sama secara bersamaan ya, ternyata itu tadi, mereka tidak berebutan pakan. Kalaupun ada yang beririsan, pakan misalnya jenis fikus dikonsumsi oleh kedua spesies misalnya. Nah, itu juga bisa berbeda dari tingkat kematangannya. Misalnya anoa ini lebih suka buah yang sudah matang dan jatuh ke pohon. Sedangkan hewan lain lebih suka yang masih menempel di pohon. Kemudian posisinya, ada yang dia memakannya di bawah-bawah tanah, ada yang memakannya yang di ketinggian. Kemudian cara mencari makannya. Kalau anoa ini tipe makannya browser, sedangkan kalau rusa ini grazer, lebih ke rumput, cari yang memang tubuhnya dari bawah. Gitu. Nah, sedangkan kalau babi rusa dan babi hutan kan mereka bukan hanya memakan tumbuhan, tapi juga mereka memakan reptil-reptil kecil dan juga cacing ya, atau omnivora, pemakan segalanya. Nah, mereka itu makannya juga menggerus tanah, jadi mereka lebih banyak makan yang ada di bawah tanah. Kalau anoa kan fokus apa yang ada di atas tanah dari tumbuh-tumbuhan ya. Jadi itu tadi, mereka ini bisa hidup beriringan karena memiliki pakan-pakan yang berbeda. Kemudian, kalaupun ada pakan yang sama, bisa jadi waktu mencarinya itu berbeda.
ada yang carinya di siang hari, ada yang carinya di malam hari. Oke, kemudian kita lanjut ke perilaku. Next. Oke, ini tadi saya mau mengkoreksi sedikit. Jadi, anoa gunung dan anoa datar rendah itu adalah satwa yang sama-sama soliter. Nah, kenapa dianggap bahwa anoa gunung ini lebih soliter sedangkan anoa datar rendah tidak? Jadi, kalau anoa datar rendah kan mereka lebih dekat ke akses yang ada banyak garam mineral ya, area untuk salt licking, kemudian dekat-dekat pantai. Nah, mereka ini ketika sedang mencari garam, seringkali bersamaan dengan anoa lainnya. Jadi terkesan berkelompok, padahal itu bukan kelompoknya. Nah, meskipun satwa ini dihitung sebagai soliter, bukan berarti sejak lahir sampai dia mati, dia akan terus-terusan sendiri. Tetap ada kalanya mereka itu membuat kelompok kecil yang terdiri dari 2-3 individu. Itu pun bukan kelompok kecil permanen, tapi hanya momentum ya. Nah, biasanya 2 individu ini terdiri dari ibu dan anaknya ketika sedang masa menyapi, atau antara sepasang jantan dan betina ketika sedang ingin kawin. Jadi bukan berkelompok selama-lamanya, berbeda dengan rusa. Oke, lalu anoa ini juga punya penciuman yang sensitif. Jadi indera yang paling diunggulkan oleh anoa yang pertama adalah indera penciumannya, yang kedua pendengaran, yang ketiga baru penglihatan. Anoa punya penglihatan yang sangat luas, tapi penglihatannya itu kurang fokus atau kurang bagus. Jadi ketika memilih makanan pun, mereka akan memanfaatkan penciuman. Ini juga alasan kenapa kita sulit untuk berjumpa dengan anoa, karena penciuman mereka, kita berkeringat, kita kan jalan ke hutan berkeringat, kita pakai deodoran, kita pakai parfum, apa yang bekas kita makan, alat-alat masak di tenda kita, itu mereka bisa cium dari jarak kilometer. Jadi sebenarnya perilaku alamiah mereka ketika mencium bau kita adalah menghindar. Gitu. Jadi bisa dibilang ketika anoa berjumpa dengan kita, mungkin buat kita ya beruntung ya, karena tidak diserang. Tapi sebenarnya bagi anoa itu adalah apa ya, bukan perilaku normalnya, dan bisa jadi mereka sebenarnya sedang sial. Karena mau gimana pun, predator utama anoa untuk saat ini adalah manusia. Nah, kemudian yang digambar ini adalah perilaku flashman. Jadi jantan ini bisa menunjukkan perilaku ini, mengangkat cuping hidungnya. Jadi ketika ada betina yang sedang mau kawin, biasanya di dalam pipisnya itu keluar hormon, namanya feromon. Nah, jadi si jantan ini akan mendeteksi bau-bau hormon yang menandakan bahwa betina ini siap dikawinkan. Nah, dengan yang gambar tadi. Kemudian bifasik ini artinya anoa aktif di siang dan malam hari, baik di alam maupun penangkaran. Di ABC pun meskipun sudah bertahun-tahun di kandang dengan makanan yang terjamin dan selalu ada, mereka tetap aktif di malam hari. Kemudian ciri khas lainnya adalah berkubang. Nah, setiap individu ini punya preferensi berbeda. Ada yang sukanya berkubang di air bersih, ada yang sukanya di air bersih yang udah terkontaminasi feses dan urinnya sendiri, ada yang lebih sukanya lumpur. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mendinginkan tubuhnya mereka ketika sedang panas dan juga menghindari ektoparasit seperti lalat, kemudian kutu, kemudian nyamuk. Nah, biasanya jantan ini lebih suka lumpur karena lumpur itu kan lebih tahan lama di bagian tubuhnya. Selain berkubang, anoa juga menjilati tubuhnya kayak kucing ya, untuk membersihkan diri. Berikutnya, maaf ya jadi agak lama. Kemudian istirahat, yang slide ini perilaku makan. Jadi anoa ini adalah satwa ruminansia seperti sapi, seperti kerbau. Jadi mereka memiliki 4 lambung dan tidak punya gigi seri bagian atas. Gigi seri itulah gigi depan kita yang biasanya kita fungsikan untuk memotong makanan. Nah, anoa tidak punya gigi itu yang di bagian atas. Jadi bagaimana mereka memotong makanan? Yaitu dengan kekuatan lidahnya. Jadi kalau perhatikan bekas-bekas pakan anoa, sebenarnya bekasnya adalah bukan bekas gigi, tapi bekas cabutan atau bekas robekan. Nah, dengan adanya 4 lambung ini, biasanya anoa hanya memakan, kemudian dikunyah itu tidak terlalu sampai kecil, lalu disimpan di lambungnya sebentar, beberapa jam kemudian akan dimuntahkan kembali atau disebut dengan perilaku ruminasi. Nah, biasanya ketika sudah kenyang dan akan melakukan ruminasi, aktivitas anoa ini akan berkurang, jadi lebih lambat, jadi lebih lemot sih sebenarnya. Jadi bisa jadi anoa yang tadi dijumpai adalah anoa yang sedang akan ruminasi sebenarnya. Jadi agak lola gitu ketika ketemu manusia, bukan langsung kabur. Kemudian defekasi dan urinasi atau buang kotoran. Nah, biasanya pipis dan buang kotoran ini tidak selalu dilakukan bersamaan. Tapi kalau kita menemukan di lapang, kalau feses ini dalam kondisi basah atau ada cipratan urinnya,
bisa dipastikan bahwa feses tersebut adalah feses dari anal betina. Kenapa? Karena lokasi karena posisi anus dan juga posisi hubungan urin mereka itu, yang pada betina itu berdekatan, berbeda di jantan. Jantan penisnya itu ada di bagian tengah perut. Jadi jarak antara jatuhnya feses dan jatuhnya kencing pada anal jantan itu berjauhan. Ketika dilakukan bersamaan pun pipis dan buang kotoran, biasanya fesesnya tidak terkontaminasi urin pada anal jantan. Oke, yang berikutnya perilaku reproduksi istirahat. Perilaku istirahat anoa ini biasanya tidur itu bukan kayak kita ya, tidurnya rebahan terus berjam-jam kemudian baru bangun. Karena dia adalah satwa liar yang harus selalu terjaga. Nah, biasanya anoa ini hanya tidur dalam posisi duduk, kemudian memejamkan mata mungkin 5-10 menit, lalu buka lagi, lihat-lihat sekitar, lalu tutup mata lagi. Udah, tidurnya kayak gitu aja. Kayak tidur-tidur ayam. Nah, biasanya tidur anoa yang betul-betul dalam posisi rebah dan durasinya lama itu hanya pada anoa, pada bayi yang umurnya kurang dari 6 bulan. Karena mereka masih butuh lebih banyak istirahat. Dan anakan anoa tidur dalam posisi rebah pun biasanya induknya akan standby di sebelahnya untuk berjaga-jaga. Kemudian berlindung. Nah, tadi juga sempat disinggung terkait sarang ya. Sebenarnya lebih tepat disebutnya adalah shelter, bukan sarang. Karena anoa ini tidak menempati satu shelter itu secara permanen, tapi berpindah-pindah, hanya kondisional. Itu yang kita sebut dengan shelter. Nah, shelter ini bisa di hutan itu bisa berupa gua horizontal yang memang alami, lereng bukit, atau lubang pohon yang sudah tumbang yang berukuran besar diameternya. Atau juga bisa berlindung hanya di bawah kanopi-kanopi yang rapat saja. Oke, berikutnya. Ini perilaku reproduksi, ini juga salah satu yang paling unik dari anoa. Jadi, jantan ini harus menunjukkan dominansi terhadap betinanya sebelum kawin. Kita sebutnya sebagai perilaku prekopulasi. Jadi, mereka akan bertarung, mereka akan berkelahi, sampai betinanya ini yang kalah. Kalau betinanya tidak kalah, mereka tidak akan kawin. Nah, tujuannya apa? Ketika mereka berkelahi, ketika mereka lari-larian, saling mengejar, akan keluar keringat. Di dalam keringat itu akan keluar hormon-hormon. Nah, dari situlah betina ini bisa mendeteksi mana jantan yang paling kuat, mana jantan yang paling unggul. Sehingga nantinya mereka bisa punya anak yang kualitasnya juga paling baik. Jadi betina anoa ini, anoa betina ini sangat selektif. Itu juga salah satu alasan kenapa mereka mau punya. Nah, perilaku mengasuh anaknya, buntingnya anoa ini sangat lama, 9-10 bulan. Kemudian hanya melahirkan satu ekor anak, dan nanti anaknya masih akan menyusu selama 6 bulan full, kemudian baru akan berpisah kurang lebih selama 1 tahun. Nah, yang mengasuh ini biasanya hanya ibunya. Meskipun di penangkaran pun, di ABC kami perhatikan interaksi antara anak dan bapaknya ini baik melalui pembatas kandang, kami tidak pernah menyatukan antara ayah dan anaknya, karena takutnya diseruduk dan malah mati. Begitu. Kemudian perilaku yang lain, ini juga salah satu perilaku khas anoa, yaitu mengasin, 18, mengasin atau stop leaking. Jadi setiap anoa, termasuk makhluk hidup ya, makhluk hidup lainnya juga, memerlukan vitamin dan mineral. Nah, mineral ini bagi anoa biasanya mereka penuhi dengan menjilat-jilati garam mineral yang ada di sekitaran pantai, atau biasanya ada area luas yang ada becekannya, dan itu ada kandungan garam alaminya, kita sebutnya sebagai area salt leaching atau area mengasin. Nah, pada area inilah anoa biasanya sharing dengan babi rusa juga, dengan anoa lainnya yang bukan keluarganya. Tapi hanya itu insidental saja, hanya saat mengasin kemudian akan pergi masing-masing. Seperti itu. Bukan berarti ketika kita temukan mereka mengasin ada 5 individu, berarti itu kelompok terdiri 6 individu. Itu bukan. Kemudian yang terakhir itu ada perilaku menanduk. Tadi juga disinggung, anoa itu mengasah tanduknya di batang pohon yang keras, terutama anoa jantan. Tapi anoa betina juga mengasah tanduknya. Kenapa jantan lebih sering? Karena jantan ini tadi, ketika kawin, dia butuh mengalahkan betinanya, sehingga dia butuh tanduk yang lebih kokoh, dia butuh tanduk yang lebih runcing, dia juga butuh tanduk yang lebih kuat. Itulah kenapa menanduk ini lebih sering dilakukan oleh anoa jantan. Nah, perilaku menanduk ini udah diajarkan oleh induk anoa bahkan sejak mereka usia 2 bulan ya. Dari mereka masih baby, itu induknya udah mengajarkan. Kenapa perlu dari kecil? Karena menanduk ini adalah salah satu cara anoa untuk bisa survive. Tanduk itu adalah senjata utama anoa, alat pertahanan tubuh mereka. Jadi menanduk ini adalah skill utama yang harus diajarkan oleh induknya sejak kecil. Oke, jadi sudah.
Berikutnya. Oh, ini ada video. Kurang lebih ini gambaran seberapa kuatnya anoa menanduk. Jadi ban ini, ban mobil ini adalah ban truk ya sebenarnya. Ini adalah salah satu enrichment yang ada di ABC supaya anoa ini bisa menanduk kuat. Boleh di play videonya. Ini anoa jantan, tapi ini anoa dataran rendah ya. Ya, jadi kalau mengangkat ban ini aja mereka sangat mudah, kurang lebih menanduk anoa, menanduk apa namanya? Menanduk yang lainnya pun juga mudah. Jadi meskipun tanduknya kelihatan kecil ya, tapi ternyata sangat kuat. Ya, nah ini adalah beberapa referensi yang saya sadur karena saya sendiri sebenarnya background-nya lebih banyak dari situ, jadi banyak yang saya kutip adalah hasil dari penelitian rekan-rekan lainnya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Sorry waktunya berlebih. Terima kasih. Untuk materinya nanti bisa saya share. Oke, baik. Panjang, tapi menarik. Ada beberapa hal yang menurut kami menarik untuk dicatat. Yang pertama, ternyata anoa itu berkembang sesuai dengan lingkungannya. Kemudian ada beberapa kemajuan data persebaik persebaran maupun ketinggian dari anoa itu sendiri dari apa yang telah direportkan oleh IUCN. Ternyata ada kemajuan perkembangan datanya. Kemudian anoa hanya dapat hidup di tipe hutan primer seperti tadi yang disampaikan. Kemudian juga anoa memiliki atau merupakan tipe satwa yang sangat bersahabat dengan satwa yang lain, terutama dalam mencari makan. Sepertinya tidak serakah. Kemudian anoa juga sangat sensitif. Itu mungkin yang mempengaruhi kenapa teman-teman sangat susah gitu ya untuk berjumpa langsung dengan anoa di hutan. Dan yang paling menarik adalah ternyata anoa juga sangat selektif dalam memilih pasangannya. Kira-kira ada beberapa poin-poin yang coba kami tangkap. Selanjutnya, sebelum ke sesi pertanyaan, kami mohon bahasan atau ulasan dari narasumber yang keempat, yaitu Bapak Kepala Bidang Teknis KSDA, Bapak Heri Suheri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Eko atau Mas Eko ya. Siap. Lebih familiar dengan sapaan Mas Eko. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Seizin yang terhormat Bapak Kepala Balai Besar, Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya untuk ikut gabung di acara Acarita ini. Dan program Acarita ini barangkali mungkin ini program yang pertama ya Mas Eko ya, dilakukan oleh kita Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan yang insya Allah seterusnya akan kita ada acarita-acarita yang lain dengan tema-tema konservasi di spesies yang lain juga. Bapak dan Ibu sekalian menyimak beberapa paparan. Yang pertama ada hal-hal yang ingin disampaikan. Yang pertama, rasa-rasanya kami harus bangga ketika ada teman, rekan, atau staf yang perhatian, peduli, mengkhususkan waktunya ini untuk apa namanya mencoba menggali mendalami upaya-upaya konservasi yang salah satunya adalah anoa ini, dan apresiasi jempol dan penghargaan yang setinggi-tingginya tadi kepada Mas siapa namanya Kak Theo ya, Kak Theo ya, Mas Eko ya, yang telah meluangkan waktunya untuk concern di spesies anoa ini. Yang kedua, apresiasi juga kepada tim
kelompok pecinta alam ya, Mas Eko ya? Iya, betul. Dari kelompok KPA Genitri sama Wana Kelul Indonesia. Ada Kak Apip, ada Kak Budiman. Budiman. Ya. Yang mana ini teman-teman ini ketika kita saja petugas apa namanya melakukan patroli khususnya ke Gandang Dewata, manakala ada teman-teman yang lain yang belum pernah juga ke sana, ini teman-teman sudah ke sana Mas Eko, dan katanya ini tadi di kilometer berapa gitu ya, di ketinggian berapa ya, mereka 2000. Mendapatkan menjumpai Anoah. Ini luar biasa, saya kira sesuatu hal yang patut kita apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada tim KPA Wanagaul dan Genitri ya Mas Eko ya. Betul, Pak. Terakhir untuk Dr. Hewan Apipah, terima kasih juga sudah mengulas di saat kita barangkali mungkin minim referensi ya terkait dengan Anoah ini. Dr. Hewan Apipah telah memberikan penjelasan dan sharing kepada kita semua. Bapak dan Ibu yang sekalian yang kami hormati, bahwa ternyata kita harus bangga ya ketika barangkali mungkin di Sumatera, orang-orang Sumatera itu bangga dengan apa ya maksudnya, dengan harimau, dengan gajahnya gitu ya, terus kemudian di ada juga badak di sana, di badak Jawa, badak Sumatera, badak Jawa, badak Sumatera, di NTT juga ada kekhasan apa itu, komodo Mas Eko, ada komodo, terus kemudian di Kalimantan dan di beberapa provinsi pulau lainnya juga yang menjadi kekhasan. Kita harus bangga bahwa kita di Sulawesi ini kita punya Anoah ya Mas Eka ya. Di samping kita juga ada punya babi rusa, ada rangkong, ada maleo, ada tarsius ya Mas Eka ya, dan juga ada makaka. Nah, sebagai bagian pembahasan dari beberapa materi yang telah disampaikan tadi, barangkali mungkin Mas Eko ada yang perlu kita sampaikan juga, bahwa kalau kita telusuri secara historinya ini Mas Eko, Sulawesi ini barangkali mungkin dulunya secara keseluruhan ini adalah habitatnya spesies-spesies yang tadi saya sebutkan ya, termasuk salah satunya mungkin Anoah. Ya. Namun seiring perkembangan ternyata Anoah ini hanya kita jumpai di beberapa spot terpisah. Ya. Spot terpisah mungkin di antaranya ada Gandang Dewata, terus kemudian di mana lagi? Termasuk di kawasan yang menjadi manajemen pengelolaan di bawah KPH ya. Tahura Sinjai. Ya. Ternyata keberadaan Anoah ini sudah tidak lagi secara menyeluruh di Sulawesi, meskipun tadi disampaikan oleh Dr. Hewan bahwa sebaran Anoah ini ada di Sulawesi ini, tapi nyatanya hanya kita jumpai di spot-spot yang terpisah. Yang mana saya ingin tekankan di sini bahwa barangkali mungkin kita harus sudah sadar dengan masuknya pembangunan ya maksudnya, dengan adanya jalan, dengan adanya kebutuhan-kebutuhan yang lain, industri dan lain sebagainya, ini secara tidak disadari oleh kita ini telah membuat ancaman dan habitat Anoah ini sudah plot-plot sporadis gitu ya, dan kalau kita sebut itu sudah terfragmentasi. Nah, barangkali mungkin kita harus mencoba berpikir bagaimana upaya-upaya kita untuk mempertahankan kembali, mengembalikan habitat Anoah ini di Sulawesi ini. Habitat yang sebelum
adanya gangguan-gangguan yang seperti tadi. Itu satu poinnya adalah. Nah, terus kemudian bahwa tadi siapa namanya itu Kak Theo menyampaikan bahwa ada masyarakat, ada pihak-pihak adat dan lain sebagainya, termasuk pemerintah. Yang ingin saya sampaikan di sini itu adalah bahwa kita harus mulai sadar bahwa upaya-upaya konservasi terhadap salah satu spesies ini, termasuk jenis anoa ini, tidak saja hanya dibebankan kepada salah satu unsur atau pihak, yang dalam hal ini mohon maaf di kita gitu ya Mas Eka ya, di Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan, dan tidak hanya juga dibebankan kepada salah satu unsur orang-orang kehutanan gitu misalkan ya. Ini sudah harus mulai melibatkan seluruh unsur ya, unsur tanggung jawab bersama, ada kita pemerintah, di pemerintah juga ada manajemen-manajemen tersendiri, terus kemudian ada masyarakat, ada tokoh-tokoh adat barangkali mungkin ya di lapangan ini, ada universitas juga, ada media juga. Nah, ini saatnya mungkin kita bersatu untuk bagaimana upaya-upaya konservasi anoa ini bisa dibangun. Itu catatan pentingnya barangkali mungkin Mas Eko. Terus kemudian kalau tidak disampaikan tadi oleh dokter hewan, barangkali mungkin kita tidak akan tahu ternyata bahwa anoa ini membutuhkan pakan kurang lebih 146 jenis gitu ya. Terus kemudian ada perlakuan-perlakuan yang lain gitu, dan itu tadi kita tidak bisa berdiri sendiri untuk mempertahankan itu. Kita perlu stakeholder yang lain, perlu unsur-unsur yang lain tergabung di situ, sehingga kita sama-sama mempertahankan. Ada yang menyediakan pakannya, ada yang concern ke ke kesejahteraannya, ada concern ke habitatnya dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan oleh dokter hewan Afifah ini, barangkali mungkin catatan pentingnya adalah kita mulai membuat spesialisasi ya gitu ya, spesialisasi termasuk di internal kita ini Mas Eko, termasuk di internal Tahura kita, barangkali kita punya teman-teman kita punya teman-teman fungsional yang lainnya. Saatnya kita sudah mulai menspesialisasikan. Untung tadi ada Mas Theo nih yang mulai peminatannya ini sudah mulai muncul di peminatan anoa. Begitu juga barangkali mungkin di universitas juga saatnya dokter-dokter hewan ini barangkali mungkin tidak hanya dokter hewan yang secara umum gitu ya, yang menangani satwa umum, tetapi kita perlu dokter-dokter hewan yang spesialis, yang sudah spesialis, khususnya spesialis barangkali mungkin spesialis satwa liar gitu ya. Kita belum pernah mendengar dan kita juga tidak punya ya rasanya ya dokter hewan spesialis satwa liar, sehingga manakala ada konflik, manakala ada sesuatu yang perlu dibahas dengan satwa-satwa liar kita, Mas Eko nih, kita kadangkala kesusahan untuk ini, sehingga barangkali mungkin catatannya ke depan ini bagaimana nih mencari inovasi yang baru khususnya di anoa ini dalam hal tadi di kedokteran hewannya ini. Dan Mas Eko rasanya kalau kita lihat anoa di kebun binatang gitu ya, terus kemudian di taman safari, rasanya itu sudah tidak asing lagi, tidak aneh lagi. Tapi ini yang menjadi bangga ini, teman-teman melihat anoa di ketinggian sekian gitu, yang jarang orang ke sana. Kita juga petugas pada saat patroli ke sana juga
tidak menjumpakan dengan apa namanya anoa, tetapi ini teman-teman bisa berjumpa secara langsung ya. Ini satu hal yang barangkali ini perlu diapresiasi. Nah, saat itu mungkin Mas Eko, catatan dari saya, kita satu mencari inovasi bagaimana mempertahankan habitat anoa ini yang sudah terganggu tadi, baik pembangunan, industri, jalan, terus kemudian kebutuhan pangan masyarakat. Nah, ini yang secara tidak langsung sudah mengganggu habitat-habitat apa namanya anoa tadi. Yang kedua tadi apa namanya inovasi, bagaimana nih kita upaya konservasi ini bersama-sama. Nah, mungkin nanti kita juga atur skema bagaimana tadi multi unsur untuk upaya konservasi anoa ini, Mas Eko ya, ada KSDA, ada Tahura, ada lain-lain, kita bersatu padu untuk fokus di anoa ini, mempertahankan anoa ini. Terus kemudian tadi inovasi-inovasi ya, kita pengembangan SDM, terus kemudian yang kekhususan untuk anoa ini barangkali mungkin jadi perhatian kita juga ini Mas Eko. Dan yang terakhir barangkali ini pesan ke Mas Eko, bulan depan atau minggu depan acarita yang lain gitu yang membahas tentang satwa yang lain ini ditunggu nih Mas Eko, kayaknya ini rasa-rasanya melalui kongkow anak-anak muda, melalui ngopi bareng santai seperti ini akan lebih mengena gitu ya rasanya. Semoga ya lebih mengena, dan mudah-mudahan tidak hanya kapasitas 100 di Zoom meeting, acarita ke depan ini barangkali mungkin perlu slot yang lebih besar sehingga lebih banyak lagi yang akan berkontribusi membahas ini. Masukan untuk panitia nanti, Pak. Ya, mungkin itu Mas Eko. Sementara lebih lanjut kita bahas melalui diskusi, dan ada banyak narasumber-narasumber kita yang tentunya tidak hanya tadi narasumber ketiga narasumber, tetapi banyak di Zoom, di ini narasumber-narasumber yang memang kompeten untuk bisa membahas tentang apa. Demikian dari saya, terima kasih Mas Eko. Baik, Bapak ya, Kabid, Pak Heri, saya coba garis bawahi gitu ya Bapak Ibu. Ada beberapa pesan yang coba disampaikan Bapak Kepala Bidang Teknis Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan, antara lain apresiasi kepada tim penjelajah dan juga teman resort Mamasa. Kemudian beliau berpesan bahwa konservasi adalah tanggung jawab kita bersama, oleh karena itu beberapa inovasi perlu didorong, misalnya terkait tentang perlindungan habitat anoa dan juga mungkin tadi sedikit beliau singgung terkait konflik, itu berkaitan dengan peran dan fungsi KSDA dalam penanganan konflik satwa liar. Di sini peran serta terutama dari rekan-rekan dokter hewan, spesialisasi dokter hewan terkait satwa liar akan sangat membantu. Mungkin sedikit keluar dari bahasan. Terima kasih Pak Kabid. Selanjutnya tadi sudah lengkap ke lima narasumber menyampaikan. Selanjutnya sesi selanjutnya adalah sesi diskusi tanya jawab kepada narasumber. Kami mohon siap-siap gitu ya. Kemudian kami juga mohon kepada peserta yang hadir via Zoom untuk mengajukan pertanyaan dengan cara raise hand. Mungkin teman-teman operator bisa bantu tampilkan siapa saja nanti yang akan bertanya via raise hand begitu ya. Kami persilahkan kepada Bapak, Ibu, rekan-rekan yang hadir via Zoom untuk mengajukan pertanyaan. Kami batasin tiga dulu. Ini izin ada Bapak Mustari Tepu,
Kemudian ada Bapak Calvin, mungkin ada satu lagi. Oh ya, dari Tahura. Ya, kami kunci dulu tiga penanya. Mohon tekankan Bapak Ibu narasumber untuk membantu menjawab. Kami persilakan yang pertama Bapak Mustari Tepu. Silakan Bapak. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu. Yang terhormat Pak Kabid, Pak Heri Suheri, moderator dan narasumber yang berbahagia. Senang sekali dapat mengikuti kegiatan presentasi hari ini tentang upaya konservasi penyelamatan anoa ya. Sangat menarik hal tersebut. Mungkin yang pertama yang ingin saya sarankan adalah perlu ada rencana aksi daerah untuk kita bersama-sama bagaimana upaya penyelamatan anoa ini. Jangan sampai itu kita maunya bagus, tapi yang ingin berkontribusi itu hanya apa namanya pemerintah, dalam hal ini Kementerian LHK saja atau BBKSDA saja. Sementara di tingkat daerah tidak ada keinginan pemerintah daerah ataupun masyarakat untuk menyelamatkan anoa ini, sehingga menjadi hal yang tidak berkesinambungan, apa namanya ya, yang tidak sustain begitu. Sehingga kita harapkan ke depan ada rencana aksi daerah untuk penyelamatan anoa tersebut. Karena kita tahu sebaran anoa ini kan menyebar ya di Sulawesi, di Pulau Sulawesi dan pulau satelitnya. Sehingga pada kesempatan ini saya menyarankan ada upaya rencana aksi daerah di tingkat tapak antara pemerintah daerah dan masyarakat itu sendiri, termasuk dunia usaha atau kita kenal dengan istilah pentahelix ya, perlu upaya seperti itu. Kemudian yang kedua, sebagai tindak lanjut acara kita hari ini, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh pemerintah atau dalam ini BKSDA terkait upaya tersebut? Kami menyarankan untuk konservasi anoa ini kan yang perlu kita jaga sebenarnya itu adalah habitatnya. Ketika habitatnya sudah terjaga dengan baik, saya kira tidak apa-apapun kita itu di situ, saya kira anoa sudah bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Saya kira itu Bapak Ibu, mohon maaf kalau saran saya kurang berkenan di hati. Salam dari Sudiang di Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mustari dari Sudiang, jauh sekali Pak dengan kantor kami Pak. Iya di Swipa. Tadi ada dua saran, mungkin kami tampung dulu. Kami berlanjut ke penanya berikutnya, Pak Calvin. Waktu kami persilahkan Bapak, Pak Calvin. Izin moderator, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas sekali Pak, silahkan Pak. Ya, mungkin panggil Dek saja Pak ya, karena saya masih mahasiswa juga. Oh ya, siap. Jadi sebelum saya bertanya, saya perkenalkan dulu, saya Calvin, mahasiswa kehutanan Universitas Sulawesi Barat, sekarang ada di Majene. Jadi saya mau bertanya kepada pemateri pertama. Pertanyaan saya, yang pertama, bagaimana perlakuan dari pihak balai untuk menindak pelaku pemburuan anoa yang sudah jelas dalam aturannya bahwa tidak boleh melakukan perburuan anoa? Itu yang pertama. Yang kedua, ada banyak desa penyangga yang kemudian bertanggung jawab terhadap kelestarian anoa, namun masih banyak pula masyarakat yang melakukan perburuan anoa sampai saat ini. Nah, apakah sosialisasi yang dilakukan kurang sampai ke masyarakat atau kurangnya efek jera sehingga masyarakat masih melakukan perburuan anoa? Bagaimana pemateri ataupun dari pihak balai menyikapi hal tersebut? Itu saja yang bisa saya tanyakan, mungkin bisa ditanggapi. Terima kasih. Baik, Pak Calvin. Nyambung dulu Bapak-Ibu ya, sebelum dijawab langsung ke penanya ketiga. Nanti
kami akan coba distribusikan narasumbernya akan menjawab. Silahkan penanya ketiga dari Sinje kalau tidak salah. Mohon izin Bapak, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi ya, diskusi ini menarik karena saking menariknya hari ini ada acara di Pak Bupati itu dilepas lah di apa akan selesai masa tugasnya besok. Saya minta izin sama pimpinan Pak Kadis untuk mengikuti acara ini. Wah, terima kasih Bapak. Iya, kebetulan kita sejalan dalam arti mohon izin Bapak nama sama asal instansinya biar kami tahu. Oh, iya. Baik, nama saya Nasrul. Saya Kepala Bidang Tahura Abdul Latif Pinjai. Ya. Instansinya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sinjai. Ya, baik Bapak, terima kasih. Ya. Jadi ada beberapa pertanyaan mungkin nanti untuk Ibu Dokter Hewan, kemudian juga tadi pertanyaan menarik dari penanya pertama Pak Musta'ari ya. Apa sih rencana aksi daerah? Mungkin nanti itu rencana aksi kami ada saya ya 1-2 kalimat untuk saya paparkan. Baik, tapi kasih, ya, pertanyaan saya mungkin untuk Ibu Dokter Hewan, Ibu Ana tadi. Saya tadi kurang jelas tentang predator anoa. Sehingga kan dia punya tanduk ya untuk melindungi dari predator. Ah, itu satu. Kemudian yang kedua daya hidup gitu. Daya hidup anoa ini karena kalau kita lihat sekarang trennya sapi saja itu kan sapi kuda sengaja dikasih kawin. Apalagi tadi cara kawinnya juga anoa betul-betul lewat pertarungan dulu. Ah, kemudian yang ketiga ketika dia melahirkan ya tidak ada dokter yang membantu dan sebagainya kalau dia di alam terbuka, alam yang hutan primer tadi. Artinya dari situ saya, selain misalnya predatornya manusia ya, artinya daya hidupnya sendiri menurut saya itu cukup rentan. Cukup rentan. Nah, kemudian pertanyaan keempatnya, apakah memang perlu breeding center itu ditambah gitu, bukan hanya di Sulawesi Utara. Apakah perlu breeding center misalnya juga di Sulawesi Selatan, bagian selatan, Sinjai. Jadi tadi bukan Sulawesi Tenggara, bagian selatan, Bu. Sinjai itu di Sulawesi Selatan, bagian selatan. Ya. Kami dekat Makassar, makanya dekat ibu kota, ya dianggap anoa itu tidak ada. Nah, tapi alhamdulillah berkat dukungan dari Balai Besar, BBKSDA, dan FFI yang meminjamkan kamera trap, termasuk juga pengetahuan yang kita sudah dan Pak Musta'ari sebagai ahli, ya akhirnya kita bisa memastikan melalui kamera trap ada anoa di Tahura. Kemudian juga tadi yang belum dibahas mungkin yang setahu saya ada daya jelajah. Daya jelajah anoa itu menurut Pak Musta'ari ahli itu 500 hektar per hari. Luas Tahura itu cuma 720 hektar. Artinya Tahura Sinjai itu paling untuk mereka berkeliling paling cuma 2 hari kalau begitulah, paling lama. Nah, pertanyaan menariknya adalah, karena ini tadi anoa ini tidak punya teritori, tidak punya KTP, tentu bagi kami untuk konservasi ya, Tahura Sinjai juga apa dibatasi oleh teritori. Teritori kami cuma 720 hektar. Makanya waktu pameran pembangunan kemarin, kami koordinasi dengan Bulukumba, Pemda Bulukumba, kemudian Malino, Goa, jika ditemukan, karena kita sudah temukan anoa, jadi jika ditemukan anoa di tempat-tempat di luar teritori kami, mohon bisa menghubungi Tahura untuk sementara begitu. Mungkin juga nanti Balai Besar bisa juga menghimbau, karena pegunungan kita kan hutan primer ada di bawah Karaeng. Tahura Sinjai itu terletak di pegunungan bawah Karaeng. Ada juga di Lompo Batang yang dekat dengan Bulukumba dan Bantaeng. Nah, dengan satu daya hidup yang saya tadi sudah melihat agak rentan, kemudian dengan daya jelajah yang tinggi, saya pikir ini memang perlu agenda bersama atau tanggung jawab bersama bagaimana
Apalagi tadi kan Ibu Dokter sudah menjelaskan populasinya cuma 2.500 individu. 2.500 individu se-Sulawesi. Jadi saya pikir itu cukup kecil atau sangat kecil. Kemudian ada breeding center di Sulawesi Utara. Nah, apakah untuk mengimbangi daya hidup yang kurang baik itu, apakah perlu dibangun breeding center? Kemudian, ya terakhir saya menutup dengan apa sih rencana aksi daerah? Di sini ya, kami punya rencana aksi saat ini, Pak, dan kita lagi cari sponsorship. Makanya tadi dengan Pak Jusman saya bertanya, Pak, ada bola enggak yang dilempar ke Sinjai, yang bisa diumpan ke Sinjai? Jadi, setelah teridentifikasi anoa di Tahura Sinjai, kita ingin bagaimana sih habitat atau daya hidup dia, bagaimana pola hidup dia di Sinjai. Termasuk misalnya, dengan daya jelajah 500 hektar per hari, apakah juga anoa itu keluar dari teritorinya, keluar masuk gitu kan, sampai pegunungan bawah Karayang, kemudian ke Lompo Batang. Nah, itu satu. Kedua, kita di pemerintah sedang merencanakan membangun koridor anoa. Karena tadi Ibu Dokter bilang dia perlu apa, penggaraman ya, asin, mulai dari gunung, dari bawah Karayang sampai ke hutan mangrovenya Sinjai. Memungkinkan lah, itu sedang kita kaji untuk koridor anoa. Koridor jelajah anoa. Nah, itu yang kami... Ya, jadi itu adalah dua agenda besar kami yang sementara kita lakukan. Kemudian ya kalau apa bantuan atau partisipasi yang bisa dilakukan di Tahura, saya pikir para peneliti welcome, seperti adik-adik tadi yang pemateri juga bisa welcome untuk lihat, untuk kita bisa, ini tanggung jawab kita bersama, dan universitas-universitas lokal di sini juga kita sudah libatkan. Ya, saya pikir kemudian ya kalau ada misalnya dari balai besar pendanaan untuk kita bisa lebih intens ke lapangan, ya itu sangat memberi reward bagi kami. Saya pikir ini tanggung jawab bersama, dan ya untuk Sulawesi Selatan bagian selatan, mungkin balai besar untuk kembangan kita bersama ya mesti dan mengandalkan Tahura gitu kan. Ya, saya pikir itu tadi beberapa catatan dan apa sih rencana aksi. Saya ulangi, rencana aksi kita sementara membuat proposal yang nanti akan kita tawarkan ke beberapa perusahaan yang punya CSR, khususnya karena anoa tadi susah dipantau, jadi kamera trap kami perlu lebih banyak. Saat ini kami belum punya satupun kamera trap. Kemarin kita identifikasi anoa pinjaman dari Balai Besar dan FFI. Jadi kemudian yang kedua, dengan adanya anoa sebagai satwa kebanggaan kita bersama, koridor, karena di Sinjai juga ada hutan mangrove, dan dia perlu pengasinan, ya apa istilahnya Ibu tadi, untuk mineral, ya dari gunung sampai ke pantai, ya memungkinkan enggak kita membuat koridor itu? Itu yang sedang saya dengan para staff diskusikan saat ini. Saya pikir mohon maaf kalau ada agak lama. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya panjang dan padat, Pak, tapi sangat mengena. Terima kasih, Pak. Mohon izin, Bapak-Ibu narasumber, ini ada beberapa pertanyaan. Tadi yang pertama dari Pak Mustari, kemudian dari Pak Adik Kelvin, dan yang terakhir dari Pak Nasrul. Mungkin untuk pertanyaan Pak Mustari, yang pertama terkait rencana aksi daerah. Nah, ini tadi langsung dari perwakilan daerah yang hadir sudah ikut menjawab seperti itu. Tapi mungkin alangkah baiknya juga nanti ada dari perspektif kementerian, nanti mohon izin Pak Kabid untuk ikut melengkapi seperti itu, Pak, menengkapi informasi. Kemudian juga disarankan satu lagi terkait konservasi habitat. Sebetulnya terkait konservasi habitat, sepertinya juga sudah sempat disinggung Pak Nasrul, adalah terkait rencana koridor satwa. Ini sangat menarik menurut kami, karena seperti tadi disampaikan bahwa anoa tidak punya KTP, jadi perlu ruang jelajah yang lebih luas, semacam itu.
Mungkin yang pertama terkait sarannya Pak Mustari terkait rencana aksi daerah dan konservasi habitat, mohon ulasan atau tambahan informasi dari Pak Kabid, Pak Heri, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Mustari atas atensinya terkait dengan ANOA Sulawesi ini. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mustari, perihal rencana aksi daerah khusus untuk konservasi ANOA. Kalau tidak salah, kita sudah punya ini, rencana aksi serak. Kalau dulu ya, istilahnya serak itu ya. Kalau tidak salah sudah ada Pak. Nanti mungkin Bapak Ibu narasumber lain atau peserta dapat menambahkan. Ya, dulu kita sudah punya dokumen SRAK ya, strategi rencana aksi ya konservasi ANOA yang barangkali mungkin nanti berkembang dengan istilah-istilah lain. Tetapi intinya bahwa kita sudah punya rencana aksi untuk upaya-upaya konservasi ANOA ini. Seperti tadi yang sempat saya ulas bahwa seiring dengan perkembangan zaman, industri, jalan, kebutuhan pangan, dan lain-lain oleh masyarakat Sulawesi ini yang mengakibatkan habitat ANOA ini terganggu, dan seolah-olah dalam tanda kutip bahwa ANOA di selatan ya hanya di selatan, di tengah ya hanya di tengah, di utara hanya di utara. Nah, sehingga bagaimana ini inisiatif inovasi kita untuk menyambungkan kembali habitat yang terpecah, terfragmentasi tadi, apa namanya, salah satunya tadi yang disampaikan oleh Pak Kabid dari Tahura Sinjai, membuat koridor. Banyak sebetulnya teori-teori untuk menjawab fragmentasi habitat ini, tidak hanya ANOA. Oleh karena itu kami tawarkan tadi, inovasi tadi ke universitas-universitas, ke kampus-kampus, ini sekaligus juga tadi ke Pak Calvin ya, di Fakultas Unsulbar, sebetulnya bisa didiskusikan dengan dosen dan para ahli di kampus, teori apa yang bisa menjawab penyelamatan tadi, habitat yang terfragmentasi tadi. Salah satunya ada kita mengenal ecological network gitu ya, bisa dipelajari, bisa dibuka di beberapa web terkait dengan teori tadi. Berkembang sebetulnya tidak hanya cukup ke desain seperti tadi disampaikan oleh Pak Kabid, desain koridor, desain ecological network-nya. Namun demikian ini bisa dihitung berapa kebutuhan untuk mengkonsep habitat ANOA ini yang sudah terfragmentasi tadi. Ini juga banyak teori multidisiplin ilmu untuk bisa mencari kebutuhan-kebutuhan tadi. Sehingga dari ini bisa menjadi bahan rujukan sebagai upaya rencana aksi konservasi di lapangan ini seperti apa dan siapa berbuat apanya. Tadi juga saya sudah ulas bahwa upaya konservasi spesies ini tentunya tidak hanya ANOA, tidak bisa hanya dilibatkan kepada salah satu unsur saja yang dalam hal ini kehutanan, tahura gitu misalkan. Ini tetapi harus melibatkan seluruh unsur termasuk unsur-unsur kampus, universitas dan lain sebagainya. Sehingga akan memberikan warna yang lebih sempurna untuk seperti apa upaya konservasi khususnya di ANOA ini di lapangan. Pak Mustari, barangkali mungkin nanti kita sampaikan kembali dokumen rencana aksinya ya, Mas Eko ya. Mudah-mudahan Mas Eko bisa menemukan dokumen tersebut dan sesegera mungkin, barangkali mungkin ke depan untuk upaya-upaya sosialisasi ke stakeholder yang lainnya.
termasuk apa namanya menjawab Pak Calvin tadi apa namanya terhadap upaya-upaya tindakan perburuan, perburuan ya. Barangkali mungkin satu hal yang sederhana melalui kongkow ini kita, melalui ngopi bareng ini kita, melalui acarita ini kita saling sharing, saling apa namanya meneruskan informasi, saling apa namanya sosialisasi. Selepas dari ini kita bisa saling menyampaikan informasi baik itu ke desa, ke warga, ke masyarakat, ke tokoh adat, tokoh agama yang ada di lapangan untuk apa namanya satu sama lain saling membahu untuk upaya-upaya mensiarkan konservasi khususnya anoa di lapangan. Tentu berbagai upaya telah kami lakukan baik pada saat patroli penyadar tahuan, terus kemudian manakala ada yang statusnya itu levelnya itu perlu di apa ditangani melalui proses hukum positif lebih lanjut. Ini kami koordinasi dengan pihak-pihak terkait termasuk di kehutanan ada Balai Gakum, terus kemudian di kepolisian dan tentu di unsur-unsur yang lainnya. Manakala ada yang apa namanya melakukan perbuatan-perbuatan yang memang itu harus ditangani oleh hukum positif, maka kami akan melakukan dengan unsur-unsur terkait. Di samping tadi apa namanya upaya-upaya ini masyarakat, penyadar tahuan masyarakat tidak hanya dilakukan oleh petugas kami, petugas yang lainnya, terus kemudian multi pihak ini sama-sama untuk saling memberikan informasi, sosialisasi terkait dengan upaya-upaya konservasi anoa di lapangan. Mungkin itu Mas Eko ya, yang baik, bisa Pak. Disampaikan. Terima kasih untuk menambah apa yang menjadi pertanyaan adik Kelvin tadi terkait kenapa perburuan masih marak di daerah penyangga TN Danang Dewata. Kak Teo bisa memberikan jawaban terkait pertanyaan adik Kelvin. Kenapa perburuan masih marak sekitar Danang Dewata. Silahkan. Ya, terima kasih Mas Eko untuk waktunya. Ya, untuk Bro Kelvin, pertanyaan sangat baik. Kenapa masih marak sih perburuan anoa di Gandang Dewata, secara khusus untuk wilayah Kabupaten Mamasa? Hal ini sebenarnya kalau kami cross-check langsung di lapangan, sekarang itu sudah hampir jarang. Terakhir yang kami temukan itu, dan masyarakat juga menyerahkan kepada kami anoa yang ditangkap itu, menurut pengakuan masyarakat, ini sekali lagi ini pengakuan dari masyarakat bahwa sebenarnya mereka itu sebenarnya menjeratnya itu jeratnya babi hutan. Nah, ini dari pengakuan dari masyarakat. Nah, tapi karena jerat ini tidak punya sensor identifikasi bahwa yang dijerat hanya khusus untuk babi hutan, nah, akhirnya yang dijerat biasanya kena anoa. Nah, ini dari pengakuan dari masyarakat yang berburu. Dan setelah kejadian itu kami sudah bersama dengan pemerintah desa, khususnya di Desa Lambanan waktu itu, kami sudah memberikan sosialisasi kembali ke masyarakat. Kami melakukan anjang sana ini kita lakukan kunjungan ke rumah warga, jadi kita mengidentifikasi warga yang diketahui biasa melakukan berburu. Kita berikan informasi untuk tidak melakukan pemasangan jerat di kawasan hutan. Jadi kalau babi hutan itu kan biasa turun di wilayah perkebunan. Jadi kalau tak pasang jerat, ya silakan di perkebunannya saja. Jangan masuk ke dalam kawasan hutan untuk bisa meminimalisir terjadinya anoa yang terkena jerat. Untuk sosialisasi, apakah sudah efektif atau belum? Menurut kami sampai saat ini masih kurang. Bukan berarti tidak efektif ya, masih kurang. Karena luasan Taman Nasional yang luas dan memiliki puluhan desa penyangga, sehingga informasi yang kami berikan itu tidak bisa menyeluruh. Karena ketika ikut sosialisasi, tidak semua masyarakat itu bisa ikut. Seperti itu. Sehingga seperti tadi yang disampaikan dengan Pak Kabid, bahwa ini memang perlu kerjasama semua stakeholder. Jadi tidak hanya kami sebagai pemangku kawasan, yang dalam hal ini diberi tugas untuk menjaga Taman Nasional Gandang Dewata,
baik masyarakat, pemerintah desa, tokoh-tokoh yang ada di masyarakat, dan terlebih kalangan akademisi, ini perlu andil besar di dalam sosialisasi ini agar masyarakat, bukan karena ingin atau kalau kami di lapangan itu biasa masyarakat melakukan perburuan itu masih kebanyakan itu tidak tahu, seperti di Desa Gandang Dewata, mereka itu tidak tahu sama sekali kalau anoa ini dilindungi. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena untuk menuju ke Desa Gandang Dewata saja, waktu itu di tahun 2021 pertama kali kami ke sana, itu aksesnya itu masih butuh sehari perjalanan naik motor. Dan jalannya sangat susah. Dan di sana tidak ada sinyal. Jadi kalau mungkin kalau kita, kan ada undang-undangnya sudah sangat lama, undang-undang nomor 9 tahun nomor 5 tahun 90, itu undang-undang tentang KSDA itu, sumber daya alam, nah, itu sudah sangat lama. Tapi mereka belum tahu sama sekali, karena informasi tidak sampai ke sana. Radio tidak ada di sana. Jadi memang informasi itu perlu secara masif kita lakukan ke masyarakat. Sehingga masyarakat bukan berarti sengaja untuk berburu itu, tapi bisa kami juga beberapa biasa menyimpulkan bahwa mungkin ini karena masyarakat belum tahu, sehingga itu perlunya kegiatan-kegiatan penyadar tahuan. Sehingga karena jangan sampai karena ketidaktahuan masyarakat, masyarakat itu melawan hukum. Kayak gitu. Sehingga di sini memang perlu kolaborasi kita bersama dari semua stakeholder yang punya kepedulian dan tanggung jawab kita bersama untuk bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Kami kembali ke Mas Eko. Baik, terima kasih Theo. Untuk pertanyaan dari Pak Nasrul, kami mohon Dr. Hewan Hasna untuk bantu menjawab yang adapun pokok-pokok yang ditanyakan, yaitu tadi informasi terkait predator masih belum jelas, kemudian karena terkait daya hidup anoa itu sangat rentan seperti itu, beliau menyarankan sepertinya perlu ditambah anoa breeding center semacam itu. Mohon dibantu untuk menjawab Dr. Hasna, Afifah Hasna, silahkan. Baik, untuk pertanyaan yang pertama terkait predator, sebenarnya secara alamiah di Sulawesi ini kan anoa adalah mamalia paling besar ya. Kita nggak punya mamalia karnivor kayak harimau, beruang, itu nggak ada di Sulawesi. Yang paling besar ukurannya adalah anoa. Nah, predator alaminya di alam itu hanyalah ular piton. Dengan catatan ular piton ini yang berukuran sangat besar atau besar, kemudian yang diburu oleh ular piton ini hanya anoa bayi atau anakan yang ukuran tanduknya masih kecil. Nah, jadi tanduk pada anoa dewasa ini sebenarnya lebih ke untuk melindungi diri ya, seperti tadi bersaing ketika ingin kawin, kemudian melindungi diri dari predator tambahannya yaitu manusia. Sebenarnya secara alami predatornya hanyalah ular piton itu. Dan kalau anoa dewasa kan tanduknya juga sudah besar. Nah, ular piton ini tidak bisa menelan bulat-bulat anoa seperti itu. Kemudian terkait daya hidup anoa tadi, betul wilayah jelajahnya itu bisa 500 sampai 700 hektar. Nah, tapi kan itu adalah kisarannya. Angka ibaratnya angka maksimalnya. Pada kondisi tertentu bila areanya kecil tapi memang jumlah pakannya melimpah, bisa saja area jelajahnya dia dalam satu hari lebih kecil. Karena apa? Karena misalnya dalam jarak 100 hektar pun makanan dia sudah terpenuhi misalnya dalam waktu untuk 1 minggu atau 2 minggu ke depan misalnya. Nah, jadi itu bisa bervariatif karena banyak faktor. Nah, bisa juga pada beberapa kondisi kalau memang sudah areanya kecil, kemudian kelimpahan pakannya di sana kurang atau mungkin sedang musim ketika kurang berbuah, anoa ini jadi keluar dari area-area yang seharusnya misalnya keluar tadi dari Tahura Abdul Latif ya. Itu sangat memungkinkan. Gitu. Tapi kembali lagi ya, banyak faktor yang bisa mempengaruhi hal itu. Kemudian terkait penambahan anoa breeding center, ya itu juga memungkinkan. Karena di Indonesia sendiri, pusat penangkaran yang fokus untuk mengembangbiakan anoa itu satu-satunya hanya di anoa breeding center untuk saat ini. Meskipun ada lembaga konservasi lain seperti kebun binatang yang juga turut mengembangbiakan anoa, tapi karena mereka kan multi spesies ya, banyak spesies, jadi tidak secara masif melakukan penelitian dan fokus terhadap anoa. Yang memang secara masif dan fokus terhadap anoa hanya di ABC. Nah, tapi kembali lagi,
Di ABC pun, meskipun terletak di Manado, di Sulawesi Utara, ANOA yang ada di kami justru yang berasal dari Sulawesi Utara. Dari 11 individu yang ada sekarang, itu hanya satu ekor yang asalnya dari Sulawesi Utara, dua dari Gorontalo, selebihnya dari Sulawesi Tengah, dan lahir di ABC. Seperti itu. Jadi, untuk terkait peningkatan ANOA Breeding Center, ada dua cara. Bisa peningkatan kualitas yang sudah ada, atau peningkatan jumlahnya, ya, peningkatan kuantitas ANOA Breeding Center serupa di provinsi lain. Itu sangat memungkinkan. Untuk kedepannya sih kami sedang berfokus untuk mencoba penggunaan teknologi, ya, seperti inseminasi buatan, supaya pengembangbiakannya lebih cepat lagi. Seperti itu. Tapi apabila memungkinkan untuk dibangun ANOA Breeding Center lainnya di provinsi lain, terutama daerah selatan atau tenggara, tentunya itu akan lebih baik. Kemudian terkait start leaking, saya menambahkan informasi sedikit. Jadi, kan memang secara alami mereka membutuhkan garam mineral, itu tadi. Di hutan sudah tersedia area-area tertentu yang kandungan garam mineralnya tinggi. Nah, karena di ABC tidak tersedia area seperti itu, saya sudah beberapa kali mencoba untuk memberikan apa ya, semacam garam buatan yang umum diberikan untuk ternak, namanya mineral block yang biasa digantung. Nah, ternyata ANOA tidak suka itu. Jadi, mineral pun mereka pilih-pilih. Justru sepengamatan saya, ANOA di sini sesekali menjilati tanah di spot-spot tertentu. Jadi hanya mereka yang tahu sebenarnya tanah mana yang ada garamnya, karena itu tadi penciumannya kan tinggi. Hanya mereka tahu spot mana yang ada garamnya, kadang di titik A, kadang di titik B, kadang enggak sama sekali. Seperti itu. Jadi untuk start leaking ini sebenarnya tricky, ya. Jadi tidak sederhana area luas lalu dikasih garam. Seperti itu. Jadi itu ada garam-garam tertentu yang hanya ANOA-nya yang tahu apa yang mereka kasih. Kurang lebih seperti itu. Baik, apakah sudah cukup, Ibu Afifah? Halo? Sudah, oke, baik. Terima kasih, Bapak-Ibu peserta Zoom. Sebelum saya lanjut ke pertanyaan via raise hand, saya coba mengulas beberapa masukan atau pertanyaan via chat room. Yang pertama dari Pak Simon Purser dari Wallacea Nature. Beliau secara umum menyampaikan bahwa sebetulnya kita harus banyak menghindari makan daging gitu ya. Ini berhubungan dengan itu perburuan daging oleh masyarakat, perburuan rusa maksud kami, perburuan ANOA. Nah, beliau menyarankan bahwa tempe sebetulnya lebih bergizi daripada semua daging. Kemudian juga beliau menekankan selain ANOA, ada banyak jenis satwa liar yang statusnya juga terancam punah, endemik, dan dilindungi. Ini perlu menjadi perhatian kita semua juga selain ANOA. Kemudian ada dari Bapak Ahmad Daniyai, beliau menanyakan ya, tadi udah sempat disampaikan terkait jenis-jenis ANOA. Kemudian beliau menanyakan ada berbagai apa ANOA ini ada berbagai jenis spesies. Tadi sudah disampaikan ada dua. Kemudian terkait perkembangan ANOA di Sulawesi, apa masih banyak hukum yang mengatur untuk pelindungan ANOA agar masyarakat setempat tidak melakukan perburuan? Jadi sudah disampaikan ada undang-undang terkait konservasi, Bapak. Tadi disampaikan dari pemateri Pak Teo dan juga Pak Kapit, ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 90 terkait konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya. Kemudian ada pertanyaan dari Pak IB di Makassar. Ini ditujukan ke beberapa narasumber. Yang pertama ke Kak Teo. Ini ditanyakan apa saja dijadikan pakan dari ANOA itu sendiri. Tadi udah diulas ya, ada dari Ibu Dokter juga, ada beberapa jenis pakan. Saya kira nanti kalau memang membutuhkan materi, nanti kami teman-teman panitia mohon di-share. Mungkin dari sekarang bisa di-share. Kemudian untuk ditanyakan ke pemateri kedua atau dari Wana Gaul dan KPA Genetri, Pak IB menanyakan, apa benar kata orang bila ANOA diburu bisa balik mencederai pemburunya dengan mengandalkan tanduknya? Nah, mungkin bisa diceritakan apakah pada saat
pengamatan itu ada tanda-tanda bahwa anoa itu marah atau agresif atau seperti apa terkait perjumpaan langsung dengan manusia di habitatnya. Nanti mohon pemateri kedua atau teman dari Wanagol bisa menjawab. Terus kemudian untuk pemateri ketiga, Ibu Dokter, terkait masa hidup anoa di alam bebas itu berapa tahun? Perkiraan mungkin ya. Begitu. Kami persilahkan untuk pemateri kedua, Wanagaul, ditanyakan tadi terkait reaksi dari anoa pada saat dijumpai di hutan, kemudian untuk Ibu Dokter terkait umur anoa hidup di alam. Mungkin dari Wanagaul dulu, silahkan. Ya, mohon izin sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar jelas? Iya, terdengar. Oh, jadi ada tadi yang bertanya tentang bagaimana respon teman-teman ketika bertemu dengan anoa gitu. Mohon maaf, dari sisi anoanya responnya anoanya. Ya, jadi pengamatan kita kemarin di lapangan ketika bertemu dengan anoa tersebut seperti merasa terancam karena di satu sisi anoa tersebut sedang mengandung atau hamil gitu. Karena ciri-ciri dari anoa tersebut agak sedikit berbeda dengan anoa pada umumnya, di mana perut anoa tersebut seperti sedang mengandung. Nah, oleh karena itu ketika kita berhenti di jalur pendakian, ketika sedang mengambil video, anoa tersebut seperti merasa terancam dan ingin mendekati teman-teman. Karena dia merasa terancam, kita tim ekspedisi Wanagaul hanya mengambil video sekitar 1-3 menit saja. Tidak lama dari situ kita beranjak lanjut dari perjalanan gitu. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin dari Kak Budiman ada yang ditambahkan yang rekam videonya? Ya, ditambahkan. Untuk itu, apakah anoa akan melawan dengan tanduknya ketika diburu? Pertanyaan. Kalau binatang sudah terluka, misalnya ada perburuan, otomatis dia akan melakukan perlawanan. Walaupun dia bukan karnivora kan? Karena anoa ini herbivora, dia lebih ke pemakan tumbuh-tumbuhan. Terus apakah melawan? Sudah pasti melawan ketika diburu. Kemudian respon kami pada saat kemarin itu memang untuk menghindari, karena saya juga kebetulan barusan ketemu anoa selama pendakian ke Gadang Dewata ini. Jadi di pendakian yang ketiga ini baru saya juga ketemu anoa. Jadi untuk kalau ketemu di jalur pendakian mungkin ya tetap kita harus lebih ekstra hati-hati saja, tetap waspada. Begitu saja Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya kepada Dokter Hewan Afifah. Ya, Afifah Hasna, mohon dibantu untuk pertanyaan dari Pak IB terkait masa umur dari anoa bisa hidup berapa lama. Mungkin pengalaman di ABC atau literatur lainnya yang pernah dibaca. Terima kasih. Kalau di ABC sendiri, anoa tertua kami itu sudah sampai umur 14 tahun. Itu masih dalam kondisi hidup sekarang. Nah, kalau berdasarkan teori, di alam anoa itu usia harapan hidupnya atau lifespan-nya itu berkisar 20-30 tahun. Nah, namun di captive, di penangkaran, kalau tidak salah di London Zoo, itu yang tertua yang pernah tercatat itu jantan sampai berusia 36 tahun. Nah, nasib anoa ini kurang lebih sama dengan orang utan. Jadi usia harapan hidupnya di penangkaran justru lebih lama dibandingkan usia harapan hidup di alam. Kenapa? Karena satu, hidupnya lebih sejahtera dan terbebas dari predator utamanya saat ini, yaitu manusia. Kemudian terkait tanda birahi, jadi kalau untuk anoa jantan itu sebenarnya bisa mengawinkan betina kapan saja. Nah, sedangkan kalau betina itu ada periode-periode waktu tertentu untuk kawin.
kita sebutnya sebagai siklus estrus. Biasanya pada betina ini siklusnya berulang setiap 21 hari sekali. Jadi kurang lebih setiap 3 minggu sekali mereka akan kawin, akan siap kawin, siap kawin. Nah, tanda-tandanya ini karena anoa adalah saudaranya kerbau ya, berkerabat dengan kerbau. Mereka ini punya istilah namanya silent estrus. Jadi ketika sedang mau kawin, ketika sedang mau estrus, mereka ini diam-diam, tidak muncul jelas gejalanya. Kalau di sapi kan kita nggak perlu jadi dokter hewan pun kita bisa lihat kelaminnya bengkak, keluar lendir, perilakunya berubah jadi lebih gelisah. Maksudnya kita nggak perlu jadi profesional untuk tahu, oh ini sapinya sedang mau kawin. Nah, berbeda halnya dengan jenis-jenis kerbau termasuk anoa. Ketika sudah waktu ingin kawin pun, mereka seringkali tidak menunjukkan perilaku yang jelas begitu. Jadi diam-diam. Nah, ini pun di ABC terjadi seperti itu. Jadi ibaratnya kayak suka menipu. Nah, biasanya saya supaya tidak tertipu oleh anoa ini, biasanya saya lakukan pemeriksaan by lab. Jadi diambil sampel vaginanya untuk tahu gambarannya. Nah, dari sana ketahuan apakah dia sedang waktu ingin kawin atau tidak. Kalau memang sedang ingin kawin, baru akan digabungkan dengan jantannya selama beberapa hari, akan kawin, kemudian dipisahkan kembali. Seperti itu. Lalu ada pertanyaan yang, apakah anoa ini bisa kawin dengan anaknya sendiri? Tentunya ini inbreeding atau kawin saudara, entah dengan kakak adik atau dengan orang tua sendiri, itu sangat dihindari ya. Bukan hanya di manusia, tapi juga di hewan, karena bisa menyebabkan kecacatan. Cacatnya ini bukan cuma cacat fisik, misalnya kakinya jadi cuma 3, nggak punya kuku dan segala rupa, tapi juga bisa cacat imun. Jadi secara fisik normal, tapi imun ini rentan, gampang sakit, gampang mati. Nah, kami sangat menghindari itu. Sampai saat ini di ABC belum pernah terjadi inbreeding atau kawin sedarah antara kakak adik ataupun anak dengan orang tuanya. Tapi di lembaga konservasi lain, karena jumlahnya sedikit, kejadian inbreeding ini sudah pernah terjadi 1-2 kali. Dan itu terlihat nyata efeknya bahwa imun ini kurang baik, sehingga sekarang tren anoa di penangkaran itu tingkat kematiannya tinggi. Karena itu tadi, imunnya kurang baik karena hasil perkawinan sedara. Ya, itu saja kalau dari saya. Baik, terima kasih Dr. Afifah. Saya akan kembali ke chat room. Mohon maaf, saya akan kembali ke Zoom. Siapa tahu masih ada yang ingin bertanya via raise hand, mohon dibantu teman-teman operator untuk melihat apakah masih ada yang hendak bertanya. Tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin akan kami akhiri. Apakah masih ada Bapak Ibu yang ikut via Zoom? Oh ya. Masih ada Bapak, mohon teman-teman, dari Bapak Arham Unsulbar, kami persilahkan Pak Arham. Izin tadi Pak, sudah terjawab ya, pertanyaan saya Pak tadi. Ya, silakan Pak, langsung saja. Langsung ya. Ini aja disampaikan. Yes, ini pertanyaan saya Pak, berapa jumlah populasi anoa yang ada di Sulawesi, Pak? Sekian Pak, terima kasih. Baik. Terkait populasi anoa ya. Mohon izin dapat dibantu mungkin gambaran dari lapangan, dari TNGD, dari petugas di TNGD, Pak Kak Teo mungkin bisa memberi gambaran, dan juga Ibu Dokter Hewan, siapa tahu ada data informasi, dan juga nanti ada mungkin ada tambahan juga dari rekan-rekan yang lain. Mungkin Kak Teo, adakah data terkait jumlah populasi anoa di Sulawesi? Tadi yang ditanyakan Sulawesi, atau kalau tidak ada yang spesifik GD atau yang terkait. Silakan Kak Teo, kalau ada data terkait populasi anoa. Oh, Kak Teo? Oh ya. Mungkin saya beralih ke Ibu Dokter Afifah, adakah data terkait perkiraan kisaran populasi anoa di Sulawesi?
Jadi kalau data berdasarkan IUCN tahun 2016, populasi masing-masing anoa ya, anoa dataran rendah dan anoa gunung, itu estimasi populasinya kurang dari 2.500 individu di seluruh Sulawesi. Jadi bukan hanya di Sulawesi Selatan, bukan hanya di Barat, tapi di seluruh Sulawesi totalnya 2.500, kurang dari itu. Tapi kembali lagi, itu adalah estimasi tahun 2016. Sedangkan kan sampai saat ini perburuan masih masif. Bahkan publikasi terakhir ada yang menyebutkan setiap tahunnya itu anoa yang diburu bisa sampai 280 ekor setiap tahunnya. Nah, jadi kalau nanti data terbaru dirilis lagi, bisa jadi populasinya sudah kurang dari 2.000 individu. Gitu. Ya, baik. Pak Arham, apakah cukup? Iya, Pak. Paham. Oke, terima kasih. Adakah Bapak-Ibu yang lain yang masih ingin mengajukan pertanyaan, saran, masukan? Saya, Bang, sedikit, Bang. Boleh, silahkan. Dari penanya kedua tadi, Calvin. Pak Calvin, oh ya, silahkan, Pak Calvin. Jadi, sedikit mendekapi dari Bang Theo tadi, luar biasa sekali. Saya juga pernah jalan-jalan ke Talambai, di sana ikut di kegiatan balai juga, karena kemarin PUK-nya di balai atau magangnya saya di balai. Tapi setelah dari balai atau setelah dari magang itu, saya komunikasi dengan masyarakat di wilayah 3 daerah Mamasa atau Kabupaten Mamasa, itu di daerah apa lagi namanya, wilayah 3 itu Tabulahan. Nah, itu perburuan masih terjadi dan masyarakat di sana menganggap bahwa yang kami lakukan ini tidak ada larangan dari pemerintah. Nah, maksudnya sah-sah saja kalau kami melakukan perburuan, karena anggapan mereka itu masih bisa dilakukan. Nah, makanya saya tadi tanyakan mengenai bagaimana tanggapan dari balai mengenai sosialisasi yang disampaikan, karena memang betul kurangnya sosialisasi di Taman Nasional Gandang Dewata karena luas kawasan yang bisa dibilang besar. Tapi perlu juga diingat bahwa anoa ini tidak hanya ada di satu titik saja atau tidak ada di pusat pemerintahan, misalkan di wilayah Kecamatan Mamasa saja, tapi di wilayah-wilayah lain seperti di Tabulahan, di bagian Mambi atau di bagian Kalumpang, wilayah Kabupaten Mamuju, itu anoa ada di situ dan perburuan itu masih masif di sana. Nah, hal-hal yang seperti itu yang kira-kira bagaimana ya, kalau misalkan sosialisasinya kurang, masyarakat masih berburu, ya percuma juga kita melakukan program-program untuk mengawasi anoa kalau misalkan masyarakat tidak diberikan edukasi dengan tepat begitu. Baik, Pak Calvin, saya coba ingin ikut mungkin berkomentar gitu ya, karena mungkin narasumber, tapi saya coba garis bawahi bahwa sebagaimana yang dimaksudkan dalam tadi MC sudah menjelaskan bahwa sebagaimana yang dimaksudkan dari kegiatan acarita konservasi ini, bahwa ini adalah satu upaya untuk penyuluhan, walaupun mungkin tidak juga bisa menyentuh masyarakat-masyarakat yang di sekitar kawasan secara langsung. Mungkin barangkali melalui media ini, seperti tadi sudah disampaikan Bapak Kepala Balai, MC, dan narasumber yang lain, Pak Kepala Bidang, bahwa ini media untuk sharing, untuk berbagi informasi terkait konservasi. Dengan adanya kegiatan seperti ini, diharapkan juga ikut membantu Bapak Ibu semua bisa menjadi agen untuk menyampaikan. Seperti kalau ini komentar kami pribadi, kami ingin mencoba juga menekankan, tapi nanti mohon juga masukan atau jawaban dari narasumber atau teman-teman yang lain. Mungkin lebih tepatnya Pak Kepala Bidang Teknis ini membantu menjawab keresahan dari teman kita, Pak Calvin, terkait masih sepertinya dirasa masih sangat minim upaya penyuluhan, penyadartawan seperti itu bagi masyarakat khususnya yang ada di sekitar
Taman Nasional Gandang Dewata, Pak. Karena tadi seperti yang disampaikan Kak Theo, narasumber pertama, bahwa keterbatasan apa namanya aksesibilitas dan juga letak dari desa-desa penyangga itu. Mohon dibantu jawab, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini menjadi catatan bagi kami untuk segera mendesain kegiatan-kegiatan yang terkait dengan apa yang dimohonkan sebagai atensi dari warga masyarakat yang berada di sekitar Gandang Dewata. Sebagai informasi, kami juga di sekitar Gandang Dewata telah membentuk dan merekrut ya masyarakat-masyarakat yang menjadi mitra kami, mitra polisi kehutanan yang turut membantu bersama-sama dalam upaya pengamanan kawasan di lapangan. Namun demikian usulan yang disampaikan oleh Pak Calvin dan kawan-kawan ini menjadi perhatian bagi kami untuk segera melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengamanan kawasan hutan di lapangan di sekitar Gandang Dewata. Terima kasih Pak Calvin atas atensi yang telah diberikan untuk kami di Gandang Dewata. Demikian Mas, terima kasih. Baik, Pak Calvin masih ada lagi, kami persilahkan. Siap Pak, terima kasih Pak. Saya rasa stakeholder yang sudah disiapkan oleh Balai itu cukup untuk kemudian memberikan sosialisasi kepada masyarakat, karena kalau misalkan dari kami mahasiswa sendiri, itu bagaimana ya Pak? Tidak didengarkan Pak, kalau misalkan masyarakat lokal itu kita turun menyampaikan sesuatu, mahasiswa itu cenderung tidak didengarkan. Jadi kalau misalkan ada dari Polhut atau dari pihak-pihak lain yang mensosialisasikan itu, ya mungkin bisa lebih didengarkan oleh masyarakat. Terima kasih Pak Kabit atas jawabannya. Sama-sama, terima kasih. Oh, baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Tibalah kita di penghujung diskusi. Oh ya, masih ada lagi Pak Ardi Alam dari KPH. Silakan Bapak, langsung saja Pak Ardi. Baik, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang teman-teman rekan-rekan semua. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas sekali Bapak. Silakan. Oh, ya, baik, terima kasih. Sebenarnya saya baru bergabung di Zoom, cuman saya sudah dari tadi ikut via YouTube. Cuman karena saya gemes ingin bertanya, akhirnya saya pindah link dari YouTube ke Zoom. Ya, mohon maaf. Keterbatasan Zoom masih 100 peserta untuk PR buat panitia, Pak, untuk meningkatkan kuota. Siap. Ya. Jadi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya mungkin langsung ke rekan saya, Pak Theo. Perkenalkan, saya Ardi Alan dari KPH Mangsa Tengah. Saya satu profesi dengan Pak Theo, kami sama-sama penyuluh kehutanan. Yang ingin saya tanyakan, ini kan dari inventarisasi ANOA yang sudah dilakukan oleh teman-teman di resort, apakah yang dilakukan itu hanya di sekitaran wilayah kerja BKSDA saja? Atau dalam artian hutan konservasi? Apakah tidak pernah dilakukan inventarisasi di wilayah kerja hutan lindung? Siapa tahu ada, mungkin juga ada jejak-jejak anoa. Saya sendiri belum tahu apakah ada jejak-jejak anoa di hutan lindung. Cuman menarik sekali saya dengar tadi pembahasannya Pak Theo yang mereka laksanakan. Ya itu saja pertanyaannya. Kira-kira di hutan lindung ada enggak, kira-kira diperkirakan anoa itu ada atau tidak? Ya, terima kasih Pak. Baik, sepertinya Pak Ardi terinspirasi Pak Nasrul tadi yang di Tahura Sinjai untuk tertarik terkait potensi di kawasan beliau ini. Mungkin yang pertama, narasumber pertama, Kak Theo, nanti dibantu informasi tambahan dari Pak Kabit, narasumber membahas. Silakan Kak Theo. Terima kasih, Mas Eko, waktunya. Oh ya, untuk Pak Ardialan, untuk kami, kegiatan lapangan selain kegiatan yang ada di dalam kawasan, tahun ini juga kami ada kegiatan inventarisasi keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan. Ini kami lakukan di Mamuju untuk datanya sementara pembuatan laporan, dan kami satu kali ikut untuk di Mamuju, kami tidak menemukan Pak
belum menemukan, ya bukan tidak, kami belum menemukan adanya tanda-tanda satwa keberadaan anoa. Mungkin kalau nanti ada kegiatan yang di kegiatannya akan sampai di Bonehau Kalumpang, mungkin di sana mungkin akan ada bisa dijumpai jejak atau tanda-tanda keberadaan anoa. Dan untuk di kawasan hutan lindung yang lainnya, di khususnya kami di bidang wilayah 1 Palopo ini juga sudah melakukan ada beberapa kegiatan inventarisasi juga di luar kawasan yang bekerja sama dengan KPH-KPH yang ada di Sulawesi Selatan. Khusus untuk Sulawesi Barat, kami bekerja sama dengan KPH Karama. Ya. Mungkin itu saja, Pak, yang bisa kami tambahkan. Terima kasih. Mungkin Pak Kabit bisa lebih bisa menambahkan lebih banyak. Terima kasih, Pak. Kembali ke Mas Eko. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Mohon tambahan informasi Bapak, Pak Kabit. Baik, terima kasih. Sebagaimana tadi juga yang disampaikan oleh Mas Theo ya, bahwa kita juga melakukan identifikasi, verifikasi, inventarisasi ya, terhadap areal-areal yang di luar kawasan konservasi yang dipandang itu mempunyai potensi keanekaragaman hayati yang tinggi. Tentunya di dalamnya ada spesies-spesies yang menjadi perhatian penting untuk upaya-upaya konservasi. Nah, di sini pula melalui media ini barangkali mungkin menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat bagi kita, bahwasannya ada beberapa poin-poin yang barangkali mungkin menjadi rujukan untuk beberapa kegiatan yang bisa diusulkan melalui pendanaan di masing-masing instansi dari bahasan obrolan kita hari ini menjadi sumbangan juga untuk beberapa program dan kegiatan sekalian yang bisa diusulkan oleh masing-masing stakeholder. Kembali bahwa mari kita bersama-sama siapa berbuat apa di kewenangannya masing-masing untuk satu tujuan yaitu konservasi anoa Sulawesi. Mungkin itu dari kami, Mas Eko. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kabit, Kak Theo. Mohon izin Bapak Ibu karena waktu sudah menunjukkan siang, mohon izin kami akan segera akhiri kegiatan diskusi ini. Semoga Bapak Ibu semua mendapatkan pencerahan atau mendapatkan informasi yang sesuai yang dibutuhkan. Izinkan saya menyampaikan kesimpulan atau poin-poin yang coba kami tangkap dari diskusi kita pada siang hari ini. Yang pertama, terdapat bukti nyata atau bukti lapangan bahwa anoa di Taman Nasional Gandang Dewa itu benar-benar ada. Selain bukti tidak langsung seperti feses, jejak, kotoran, pakan, serta sarang, ada perjumpaan langsung. Dan ini membuktikan bahwa Taman Nasional Gandang Dewata merupakan habitat yang masih sesuai untuk anoa. Kemudian yang kedua, konservasi anoa adalah tanggung jawab bersama. Seperti tadi disampaikan dari beberapa penanya dan juga narasumber. Kemudian yang terakhir, saran dari beberapa peserta tadi bahwa perlu inovasi dalam hal konservasi anoa, antara lain mendorong rencana aksi daerah, dalam hal ini tadi sudah disampaikan akan ada pengembangan koridor satwa anoa, khususnya di Sinjai seperti itu, dan juga dari Pak Calvin mendorong agar penyuluhan penyadaran kepada masyarakat di sekitar kawasan masih sangat perlu ditingkatkan. Kemudian sebelum kami menutup diskusi ini, izinkan saya meminta closing statement dari masing-masing pemateri. Yang pertama dari Kak Theo, silakan. Closing statement. Ya, terima kasih Mas Eko. Terakhir dari saya bahwa Taman Nasional Gandang Dewata ini merupakan tempat habitat bagi anoa. Mari kita jaga bersama, dan bagi rekan-rekan penggiat
alam bebas, khususnya para pencinta alam, KPA dan Mapala Sispala yang banyak berkegiatan di alam terbuka khususnya Taman Nasional. Jika ingin melakukan pendakian, alangkah baiknya mengurus simaksi seperti yang dilakukan oleh teman-teman Wanaul Gaul kemarin ini, itu melakukan pengurusan simaksi. Silakan datang ke kantor resort kami, nanti kami memfasilitasi ketika teman-teman tidak bisa langsung ke kantor balai. Nanti kami memfasilitasi. Tapi tidak, jangan dadakan. Itu saja yang kami sampaikan untuk bisa menjadi perhatian kita bersama. Terima kasih. Kembali ke Mas Eko. Baik, terima kasih Kak Theo. Selanjutnya dari Kak Afif dan Kak Budiman dari Wanagaul dan KPA Genitri, mohon closing statement-nya. Ya, jadi terima kasih atas sudah memfasilitasi kami untuk bagaimana membawakan semua materi yang kami sampaikan. Nah, saya sedikit saran untuk badan untuk BKSDA Sulsel bahwa ketika ada pendaki ingin melakukan suatu pendakian terus dia mengurus simaksi, itu kemarin kita simpang siun gitu. Jadi mohon sedikit arahannya untuk diperjelas untuk bisa mengurus simaksi agar supaya pendaki yang dapat melakukan pendakian di Gunung Gandang Dewata bukan termaksud salah satu pendaki yang ilegal gitu. Nah, terus saran kepada BKSDA Sulsel agar supaya apabila ada suatu penelitian yang datang di Gandang Dewata, yang datang di Mamasa untuk meneliti suatu apa-apa saja yang didapatkan di Gunung Gandang Dewata, seperti misalnya penelitian ANOA dan lain sebagainya, saya minta tolong bahwa libatkan teman-teman PA yang ada di Mamasa dan sekitarnya, seperti KPA Genetri gitu. Kebetulan Genetri berada di Sulawesi Barat, karena mereka yang lebih tahu karakteristik Gunung Gandang Dewata itu sendiri gitu. Sehingga dapat bekerja sama dengan masyarakat dan lain sebagainya gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saran masukannya akan kami catat. Kemudian Kak Budiman, silakan dari KPA Genitri. Ya. Closing statement-nya. Ya, terima kasih Mas Eko. Singkat saja dari saya, yaitu kita jaga alam, alam jaga kita. Dan juga terima kasih untuk dari teman-teman BKSDA Resor Mamasa, terus kepada Polsek Mamasa dan Kodim Mamasa, terus masyarakat terakhir Dusun Rantai Pongko yang telah mengizinkan untuk melakukan pendakian ke Gunung Gandang Dewata. Ya, begitu saja, Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Dr. Hewan Afifah Hasna, kami persilahkan closing statement-nya. Dari saya, mau mengingatkan saja ke semuanya bahwa melestarikan anoa ini bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas BKSDA, bukan hanya tugas dari ABC juga, tapi peran kita semua, nggak harus jadi dokter hewan dulu, nggak harus jadi pejabat dulu, nggak harus jadi polhut dulu, tapi semua orang itu bisa berkontribusi. Minimal adalah mengedukasi diri. Buat yang anak-anak muda kan sekarang udah masih menggunakan sosial media, bisa mengedukasi teman-teman lingkungan sekitarnya, buat postingan tentang anoa, itu kan hal kecil ya, karena buat saya sih 100 hal kecil yang kita lakukan dan terrealisasi itu lebih berarti daripada kita membuat satu rencana besar tapi nggak terrealisasi gitu. Jadi jangan pernah merasa kecil untuk ikut berkontribusi melestarikan anoa, apapun itu bentuknya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Hana, hidup Dr. Hasna, terima kasih. Closing statement yang terakhir dari Bapak Heri Suheri, kami persilahkan Bapak Kepala Bidang Teknis. Anoa Sulawesi harga mati. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama lakukan konservasi. Terima kasih. Wah, wow, siap-siap. Terima kasih Pak Kapit. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir, yang ngikutin diskusi kita via Zoom. Kalau ada kesalahan dalam hal penyampaian selama saya memoderatori kegiatan diskusi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Eko Yuwono, pamit undur diri. Sesi selanjutnya kami kembalikan ke MC. Terima kasih.
Terima kasih kami ucapkan kepada Mas Eko selaku moderator. Sebelumnya mari kita beri aplaus yang meriah untuk narasumber, pembahas dan moderator kita pada hari ini. Bagaimana para peserta, Bapak Ibu, apakah menarik untuk materi yang telah disampaikan? Pastinya menarik, karena akan menambah wawasan kita tentang Anoa, si kerbau kerdil Sulawesi. Nah, saatnya kami umumkan pemenang kuis pada acarita konservasi seri pertama ini. Dan tiga orang yang beruntung tersebut adalah @kofifahnfd, yang kedua @madebaimaulida, dan yang ketiga @suwardibiologi. Untuk ketiga orang pemenang, kami ingatkan untuk segera menghubungi panitia melalui DM Instagram di @bbksdasulsel untuk menginformasikan alamat pengiriman hadiah. Terima kasih. Anoa, si kerbau kerdil Sulawesi, bukan hanya sekedar satwa liar. Keberadaannya memiliki fungsi untuk tetap menjaga keseimbangan alam. Untuk itu, menjaga kelestarian Anoa adalah tugas kita dan investasi untuk generasi mendatang. Terima kasih untuk partisipasi aktif dari keempat narasumber, pembahas Bapak Heri Suheri, dan moderator, serta peserta yang hadir baik melalui kanal digital Zoom dan YouTube. Saya Etrisnya Sagita pamit undur diri. Sampai bertemu pada acarita konservasi seri kedua. Salam konservasi! Huha. Huha, huha. Kadayat, tambah genting kadayat. Apa lagi Calvin? Aman gak aman? Terima kasih Kak, izin keluar Kak. Sip, sip. Ya, izin keluar. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, teman-teman. Izin leave. Terima kasih semuanya. Izin keluar. Bang Budi, terima kasih banyak Bang Budi. Salam sama teman-teman Genetri. Oke. Okay.